Gitu. Oh Ini iya sih kalau beda boleh nggak tahu mulu. ini dengan bapak siapa? Saya Saya The Blues, dia siapa? The Blues. The The Blues Blues, ini The The Blues. Blues. Ya. The Blues. Ya. Udah ini apa pemilik percetakan nggak sekarang? Udah nggak Ya merch ini kah? set set bisnisku salah satunya. Oh. Deket dong sampai kami nih. Eh, asik. Nanti asik. Kemungkinan ada distro juga di sini. Kenapa Kemungkinan Cia? ada Ini Cia kali siapa lagi Cia? nanti. Oh, Iya. Yeah. mantap. Mantap, Ada mantap, mantap. apa? Berarti Ada bukan Gunstar nggak di diskon. sini, Gunstar? Laksi, laksi. Distro Halo. aja berarti. Distro hadir, hadir. Distro laksi yang kemungkinan tapi apa? ya. Yang duit putih belum Kalau di ACC dikerjain kan? ini. Jangan kemungkinan lah, gas aja nggak sih? Bang, aku kapan dikerjain? Ini siapa? Aska. Eh, meneliti. Gir beraja. Oh, lu beraja. Oh, iya, sewa tanahnya gitu-gitu kan. Nah itu kita perlu kalau waktu ada itu. Cicing-cicing mah tanah mah aman pak. Betul ya gue. Nah udah bisa lewat portal kan. Aska ini tuh siapa cowok? Speak dulu nih. Ntar gue gak tahu nih Aska tuh beda sama nama kayak akun TikToknya. Disana di ada toko rambut. Sebelah toko rambut dijadiin 3108. Boleh kalau emang disini penuh. Ya sini aja pak. Kalau bapak buka sini distro bisa lah diskon pak. Diskon-diskon. Eji, oh udah dikerjain tadi sedikit, keburu ada panggilan di kota nih gua tadi. Ibu anjir, dalam ini tuh. Tadi udah dikerjain dikit tadi. Ibu banget. Jangan lupa like-nya yo, like-nya, 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 like-nya geng. Ada yang pre enggak? Kalau saya pakai kacamata, ini kacamata anti debu jadi agak lumayan dah, enggak begitu perih. Iya, enggak jeruk banget sih, cuman ya menurun kayak. Nah, coba deh aku juga deh. Iya, ini soalnya masih belum ini jadi masih Hey, ini aih, thank you banget panggilan alamnya Daf. Benar emang. Kalau kedipan mata brother ini ya, cuman kayak ada yang beda aja gitu loh. Ada yang beda. Moto kami beda. Beda adalah bagus. Thank you banget brother. Suntik vitamin nih. Aduh. Belum bisa. Makin sayang deh. Personal. Oke, deh. Ini bisa. Sumpah anjir aku belum bisa belum ngerti, Cuk. Apa ngerti apa? Cosme itu kayak gimana anjir? Oh, kuncinya udah dipindah ke lu. Oh. Aksesnya? Belum. Ya tinggal itu aja sebenarnya harganya ya. Tuh sesuai maksudnya itu kan kayak bannya itu gak tahu aku di mananya tempatnya di mana. Emang nggak ada menu ininya ya menunya karena kan ada kan ada tapi itu kayak lebih ente mulu cuk udah parah coba dulu tinggal pengangkatan sih lagi nunggu pengangkatan lu ayo bisa Daf gua yakin lu pasti bisa Daf. Enggak begitu. Kejauhan, kita kejauhan di bawah susah. Terus Daf Sinda. Terus yang keterima nanti di bengkel siapa aja? Evan nama siapa ya? Kevin siapa sih Dan? Kevin enggak ya? Kevin. Yang udah pasti kan lu sama si Ricol. Terus Jeslin. Jeslin 3 nih. Terus 2 lagi masuk gitu. Ya, Evan. Ganti apa lepinya kocak? Siapa ya satu lagi? Oke lah. Ini bengkel tutup kah? Atau ada yang jaga? Targetnya tuh sebelum ya. Kenapa nggak di sini aja nggak sih bengkel keliling cowok di depan? Kecuali ya nih. Oh ini cowok kita ini kan? Kayaknya mau obrolan lagi nih. Teknologi yang bernama AI. Waspo. Ada helikopter. Helikopter. Para koper. Aduh mak, entrance-nya epic banget anjir pakai helikopter ke sini. Cakep bener emang. Eksklusif. Lu Halo. Assalamualaikum dulu. Halo, waalaikumsalam. Halo Ibu. Aih, kecuna item gua angkat tangan kalau soalnya ente-entean itu gua mending lepi dah sumpah. Oke, daripada itu aduh kenapa ya aku kasih ini di dalam aja kayak ini ya biar lebih enak ya. Baik bu saya tidak sabar apa lagi nih Upin. Nah untuk bapak ini udah kenal nggak bapak ini kalian? Pak Amar. Ibu. Oh, ini deh, udah kenal ya. Pak Amar. Pak Amar, halo Pak Amar. Amar aku, Pak Amar. Iya, loh. Oke, sebentar ya, aku coba cari dulu nih. Aduh. Kok ngebug ya, nggak ada yang nonton ya di sini ya, nggak? Lag juga nggak ada, anjir. Ini kesibuk nih. Oh, sih.
Oh ada deh ngebug tadi. Bikin tutorial. Yaudah CDK aja. Aku izin lihat ya. Ntar lah ya kita lanjut aja pembahasan lewat chat. Iya ada yang kesantet ya. Ibu ibu udah makan belum bu? Ibu udah makan belum bu? Udah. By the way ini saya ini ya langsung kasih tahu aja ya sertifikasi yang lulus ya. Oke ini ada ibu Ungaga apa ini? Bapak Ungaga Li. Bener bu, aku sedih kali bu. Namanya ada. Namanya Ungaga. Memang nama dia tuh agak sulit bu. Enggak susah Ungaga Li. Nah bener ibu tempat cantik kalau nama saya bener. Oke nih Bapak Ugu Gagali, saya kasih sertifikatnya kamu lulus ya. Alhamdulillah. Sebagai petugas medis budaya. Pride kamu dimana, ya. Dimana. Berapa nomor kantornya? 2834 bu. 2834. Nah. Iya bu. Gitu ya. Tuh dilihat dulu. Makasih bu. Iya tuh. Nanti kalau misalkan ada apa namanya ada nanti aja aku jelasin ya. Ini suratnya. Panggilin dulu satu. Oh ini suratnya. Oh my god. Jadi nama lu udah dipanggil, Cuk. Oke, selanjutnya Teresia MBL. Sabar dulu dong. Teresia. Iya, Bu. Santet, Bu. Oke. Pindah dulu ke yang lain. Bentar ya. Selanjutnya Ibu Ugu Gagak. Iya, Bu. Kenapa, Bu? Astaga. Saya aslinya dua orang. Saya bisa cewek bisa cowok. Good. Iya deh. Udah ini Katisha di mana ya? Oke, selanjutnya Ujang Ahong. Ya, baik saya, Bu. Cowboy. Oke, sini. Berapa nomor kantongnya? 3546, Bu. 3546. Nah, selamat ya kamu lulus nih dapat ya? Sertifikat. Alhamdulillah, terima kasih, Pak, Bu. Iya. Tapi di kota. Coba telepon, taruh telepon. Ini. Cepet dikacau, cepet. Lihat dong. Yang namanya Divano ada. Aduh, sepertinya Divano tidak lurus. Itu bentuknya tuh apa? Kayak dokumen. Aduh. Ngurusnya satu harian. Mana sih? Canda. Ngurusnya okay, satu Bapak harian. Bapak Devano, ini ada sertifikat kamu lulus. Dia lulus dong, Ugu Gagak. Dia enggak di kota dia. Mati WA-nya. Beuh, cakep bener. Mau lihat enggak? Mana? Selanjutnya. Kantong berapa lu? 3370. Aurelius ya. Asik. Sumpah ini. Ya, makan minum bentar ya. Keren banget. Udah bisa kali ya klinik? Belum ada aksesnya sih, belum dapat aksesnya, belum dapat kuncinya Ramdhani. Bisa dicek dulu tuh. Kayaknya sih nunggu Sultan dulu ini. Sertifikat. Anjoy. Gila. Keren. Bisa digadein enggak sih? Kotong-kotong. 3546. 3546. Digadein bisa enggak sih? Halo. Iya, kenapa? Ibu makasih. Set lab. Ija. Ini Pak ya, sepanggilan alam ini Ija. Gua udah dapat sertif Ija. Gua WTM si Ija emang Ija. Gua goes to WTM si Ija sekarang Ija. Linmas plus WTM si Beh, dua jabatan memang bener. Semoga yang Linmas yang dicopot ya. Gua masih bisa on duty di sini, on duty Linmas juga. Ahong lulus, Hong. Wah, lulus dong. Mana ya, sertifikatnya, Hong? Awas ya, jangan lu gadain sumpah. Aman. Ngapain gua gadain? Jangan hilang ya sertifikatnya ya. Kalau sertifikat hilang gua gadain tuh. Oh, stop aja. Iya, kalau hilang nanti ke rumah sakit lagi. 2797 ya? Heeh. 2797. Berlakunya kapan? BCL sampai berapa lama? Untuk masa berlakunya itu kurang lebih 2 bulan. Tahu enggak? Nama gua tuh sekarang mau ganti nanti. Bapak gua sekarang Rojak Alvarez, nanti Ahong Alvarez nanti gua. Regulasinya nanti akan dibicarakan kembali. Oke, ada regulasi lagi untuk perpanjang. Berapa kantong? 3546.
Agak kenapa? Kaget ya gua bapakmu. Sumpah ini gua kemana-mana sama bapak gua terus disuruh pakai topi koboi gini, cok. Pihak-pihak lain. Iya kan. Gua tiga tahu di. Semoga tidak ada tekanan lah ya. Yang ini di. Semoga saja ya. Iya. Nah, yang dibawa kemana-mana tuh yang fotokopian yang aslinya di situ. Aku melihat ini dulu. Okay, okay. Yes. Iya. IGMC lagi. Yang dibawa kemana-mana di fotokopian. Jadi gini, kemarin lihatlah live gua. Gua panggil Bang Ojak tuh, gua panggil ayah-ayah, diem aja cok, diem aja dia. Malah berarti kan dia nerima kan kalau gua panggil ayah kan. Lihat aja live kemarin cok. Gua dia nerima anjir, gua panggil ayah. Atau fasilitas medis akan dicek nih satu-satu gitu kan, sertifikatnya masih aktif atau enggak. Okay, okay. Ini petugas medis yang jaga di klinik ini, dia punya sertifikat atau enggak kayak gitu. Nanti kalau misalnya enggak punya. Keren enggak sih Ahong Alpares anjir, tar lihat gua. Iya. Tadi terima, gua ntar RP inco. Iya, hati-hati ya. Minimal abang lah gitu. Ayah lu coba. Kenapa bapak Ahong anjir? Kenapa enggak kesini, dia habis operasi plastik dia. Kenapa bapak Ahong, cok? Kangen sama Pak Lintang. Udah cium aja Pak Lintangnya. Kamu udah di nomor ya kan? Coba kamu telepon terus kamu cium-cium deh. Masih sama nomor nanti belum kasih deh. Sombong emang. Jamin kamu langsung di reject bener. Ih, lupa kemarin minta nomornya. Pak Ahong enggak tuh? Ngerinya. Nggak siapa nih sertifikatnya si kacau tuh ya. Ya gini banget anjir Bele Lombardi. Eh WTMC tadi, eh WTMC IGMC gimana sih tadi, gua nonton yang itunya serio yang kedua sih, itu doang yang babak pertama yang gua belum nonton selanjutnya cok. Strategis banget Ramdhani. Nanti kalau misalkan yang anggota medis rame gitu kan di rumah sakit, kita kirimkan satu dokter. Ini kan dekat markas WTM, dekat markas IMC. Terus daerah apa ya? Daerah zona boleh. Merah juga sih, kayak perampokan di depan tuh, di Alfa depan warung. Terus daerah perang-perang lah, cuman ini tuh kalau misalkan korban penembakan nggak bisa ditanganin. Kita tuh klinik. Ya klinik berarti penanganannya ringan kan, gak bisa berat kalau WTMC itu. Ah serius? Oke. Okay, AE ketujuh. Sang primadona akan datang. Oke, okay, makan aja. Oke, Mutisha, ini surat sertifikatnya. Serius? Aduh, AE. Semangat ayo, bisa, cok. Pasti sampai Jakarta nih. Iya, enggak apa-apa. Iya, kalau pala enggak bisa. Kalau udah pala, diagnosanya pala. Terus istilahnya pendarahan besar lah, itu nggak bisa di sini. Pokoknya intinya pala tuh udah nggak bisa, pala tuh harus dilarikan ke rumah sakit. Lupa makan geng tuh, lah kan lupa makan geng cina. Coba itu benar nggak? Stop. Oh iya benar. Bentar ya. Oke deh. Oke, terima kasih banyak. Sama-sama. Nah itu nanti kan nanti bakal ada percetakan ini ya, percetakan Indopride ya. Nanti jangan lupa ya, difotokopi aja itu nanti dipercetakan. Oh. Jangan sampai hilang aslinya. Kalau hilang nanti, waduh, ruwet nanti. Kapan nih berangkasnya bisa? Belum. Nanti kita cetak banyak. Tadi sih kata Tisha nunggu ini sih yang yang mulia Sultan ya, sih. Sultan, terus nggak tahu berangkas sih benar cuy. Gua dapat belum dapat kunci akses, belum dapat kunci di sini. Ada asuransi keliling kayaknya Bu, lagi keliling. Iya, iya itu. Diambil ya. Sama kayak Bu Echo, Panova. Ada asuransi keliling. Oh, oh. Oke, di copy Panova. Ya, Pak, ada yang bisa saya bantu, Pak? Pak, ada yang bisa saya bantu, Pak? Robot, Pak. Waduh, mohon maaf, Pak, ini belum bisa, Pak, karena di kita tuh ini belum pembukaan juga, belum peresmian juga, Pak. Oh, iya, Pak. Kalau bisa sih Bapak yang terdekat mungkin tol kiri ke klinik bersama atau ke Munzana, Pak. Ini enggak cukup waktu nih, Pak. Oke. Saya sekarang, Pak. Yo, Pak. Mohon maaf ya, Pak. Iya, Pak. Aduh, robot sih Bapak nih. Aduh. Nanti
vitamin. Tuh, aduh, pincang kasihan. Kasihan. Lah kalian aja, kan kalian udah bisa. Belum bisa. Belum, Bu. Belum bisa. Iya. Sultan I. Mana orangnya? Itu tuh, mau dipanggil boleh? Hilang. Dilarikan ke itu, ini Bu. Ini aja, coba kalian diobati nanti biar akhirnya saya yang suntikin. Saya pengen lihat gitu kan, kalian obatin dulu gimana prosesnya. Ternyata itu tuh hampir kehilangan kesadaran biar saya yang suntikin. Oke, coba lihat ah. Katisa dulu nggak sih? Katisa dulu nggak sih? Last stepnya nanti aku yang ini. Ah, ibunya yang bantuin. Siapa aku lagi makan? Ayo silakan. Loh, kenapa aku? Kenapa aku? Kenapa ini? Kenapa? Kali jadi takut sih, agen. Masalah aku sih nggak gigit kok. Coba terus. Cuci tangan dulu. Uga, dikit-dikit. Uga, aku terus jadi bahan percobaan. Cuma doang, Mas Fahima. Coba ya gue hubungin. Aku tiap mau RE. Oh, makan, aku makan, silakan aku gagal. Ini kenapa, Pak? Ini sekitar makan ini. Halo Bapak. Ya Pak, saya pendarahan tadi Pak. Pendarahan Pak ya? Iya Pak. Oke Pak, sebentar Pak ya, tahan Pak ya. Ini kayak Pak. Habis dari mana Pak, kok bisa pendarahan Pak? Itu tadi tiba-tiba di Garjim. Kenapa Pak? Semua langsung pendarahan Pak, down. Oke bentar Pak ya, ini saya hentikan dulu Pak ya pendarahannya, tahan Pak ya, agak sedikit sakit Pak ya. Aduh Pak, siap-siap. Aduh. Tahan Pak, tahan. Kenapa gak takut darah gak Pak? Enggak Pak, aman Pak. Kalau Bapak takut darah nih, muka saya Pak, Bapak pasti makin lebih takut Pak, yakin saya Pak. Aduh. Si Uge. Oke Pak, ini saya bersihkan luka dengan cairan antiseptik Pak ya. Soalnya darah mana-mana Pak. Waduh, masih bisa rumah apa lagi? Gak bisa, Bu, gak bisa lompat. Itu lanjutannya gimana? Lanjutan apa? Ini nunggu Sultan, Sultan bentar lagi ke sini. Nanti kita dikasih kerjaan. Sama hari sebelum ini. Kita kerja, ya mungkinan mulai hari ini. Sebelum kita kerja P3K-nya di villa, nanti kita bergotong royong memindahkannya ke sini. Aman. Boleh. Sama nanti agak sedikit ada brief dikit ya. Tapi nunggu ini aja, nunggu dokternya udah cabut sama misalnya udah cabut. Iya. Apa gini? Iya, kalau mau kerja malam ini kan bisa, kerja besok juga bisa. Berarti kita berlima dulu ya, si Yuki belum bisa kan? Iya. Kan? Wah, pelebaran. Iya, mudik dia cepet banget anjir. Hah? Serius, jadi kita belum bisa buka? Bisa, maksudnya ini kita, maksudnya kan kita harusnya berenam, sekarang kita berlima dulu karena Yuki berlima mudik. Dulu, iya. Begitu guys. Aman lah. Perlu manggil Bang Rojak enggak? Katisha. Berapa lah berapa regulasinya? Itu 20 kalau pingsan. 20. Pingsan 20. Perlu manggil Bang Rojak enggak? 20.000. Oke, sebentar Pak, saya ambil. Treatment berapa? Enggak kok, aman. Oke, boleh Pak. Sama. Berapa? 15. Berapa sih? 15. Oke. Kayak klinik bersama ya. Iya, mau dinaikin. Iyalah, kalau kita lebih mahal enggak ini dong. Enggak ada yang mau nanti. Katisha. Enggak ini. Kenapa? Perlu manggil Bang Ojak enggak? Mang ya yang yang mulia Sultan mau kesini. Enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Oke. Si Rojak sibuk. Enggak ada kegiatan sih sebenarnya. Tadi tanya tuh. Aman. Sultan paling enggak ini doang, ngasih akses kerjaan doang. Oke. Kantong 28 ya, 20.000. Kantong 2834. Duit pertama untuk enak ya, dia dapat duit gratis tuh yang belakangnya. GG, uga-uga GG.
Oke, okay, terima kasih Pak. Jangan lupa makan minum Pak ya. Oke, okay, hati-hati Pak di jalan Pak. Bagi-bagi lima dong, bagi lima. Bagi lima, kalian, satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, lima, sini, sini. Bagi lima. Itu sama anak mau ini juga dia, mau akses kerjaan juga. Enggak. Si Davian kamu. Oh itu tuh Davian tuh datang. Apa lagi si Davian? Bawa tahu. Ini bu siapa nih? Ada Uhti. Ada Uhti, Cok. Kau kan sukanya cowok, Cok. Anjir. Tapi enggak bajunya apa-apa. Lihat. Denurul, Denurul, Denurul. Iya, ternama jilbub. Hey. Astaga. Bukan anjing, itu namanya tobrut, Cok. Tobrut. Iya, iya, tobrut. Heeh, tobrut. Kok tobrut? Tobrut jahat, Cok, bentukannya, Cok. Jahat banget, Cok. Iya. Sakit brutal, masyaallah. Weh, masyaallah. Kan enggak brutal itunya sisanya. Brutal, Cok. Enggak brutal emang. Elunya yang brutal itu mah. Lu tuh yang tadi bulan tobrut, enggak tobrut jahat tuh maksudnya ke mana-mana ya. Yang mana sih? Itu tadi jing, itu jing. Sini lu gua langsung digendong. Ukti, Ukti tobrut. Ngomong aja. Ah, dia ngeliatinnya di situ. Iya, dia ngeliatinnya langsung depan orangnya. Keren. Hmm? Ini mana kita mau lihat juga mau lihat tentang berapa fotokopi Pak, fotokopi muka Pak, fotokopi muka Pak, tentang berapa maaf ya belum buka lagu Pak, mau kopi lagu Pak, 500 lagu ungu Pak, gaduh anjing emang belum apa-apa WTMC udah gaduh gini Cok, kampret emang. Fotokopi 1500, poseter flyer, cetak undangan. Gak bisa. Gak tutup apa pintunya. Cetak tiket. Dokter duluan. Oh, sini. Cetak tiket voucher. Keren kan? Apa ini Bang Ben? Ada tiga, woi. Temanku pedagang juga. Dulu. Iya, yeah. Aku temannya siapa? Ben. Halo. Masih mahal gang gue masalahnya bang. Ini nggak kuat dayanya, nggak kuat. Di bengkel rusuh, bayangin coba. Yang bengkel semua pindah ke sini, ya kan? Udah. Geser, pindahin ke sini, pindahin aja ke sini. Pindahin ke sini. Astaga, banyak banget nurusnya guys. Oh yang hijaban tuh pak. Trend di kota Indonesia ini yang pakai kelopak udung itu namanya Denurul. Dah cuci muka dah. Oh Denurul. Iya Denurul sebutannya itu tuh. Yang suka nongkrong di apa? Bajawa. Bajawa. Marhaban tiba. Bajawa tuh di mana sih? Paleto Depok atau Bekasi sih? Itu siapa tuh yang Bekasi? Bekasi kan? Iya. Adanya siapa? Bekasi. Ah, berarti pernah ya? Ya ini kayaknya Denurul juga. Denurul. dia disamperin di bawah apa? Di dalam fotokopi malah ada Denurul squad. Wow. Bertiga. Uhti Naugti. Waduh. Itu mas. Langsung sana pada batas selawat semua tuh. La ilaha la illallah. Enak nih, ntar sini rame, bosan, ngerusuh sana, fotokopi semua. Iya. Yeah. Aku fotokopi inilah, fotokopi uang. Jauh kali main sini, Pan. Jauh main kesini, Pan. Udah pindah ke bengkel kesini, Pan. Mau diangkat kan derajatnya nih, Pak Sultan. Derajatnya mau diangkat.
diangkat Bang. Oh, asik. Ada montir baru. Oh. Lah kalau jadi YMS. Kemarin magang lu. Aku udah capek. Udah capek aku perbaiki mobil, aku mau perbaiki tubuh manusia. Sama perasaan kayak so, tadi aku bilang kayak agak negatif gitu tadi ya, maksudnya dari yang perbaiki tubuh manusia. Jadi gak enak gitu dengernya. Karena udah capek ngebedah mobil, sekali ngebedah manusia gitu loh. Astaga. Nah, ternyata mau bedah ini sih, yang mbak-mbak yang pakai tas babi ini sih, kayak ginjal mahal. Ya gak kitsu? Kitsu. Itu namanya, kayak nama makanan ayam kitsu. Hah? Iya, ayam kitsu. Tau ayam kitsu enggak? Katsu. Oh, udah ganti ya? Anjay. Oh, udah ganti rupanya. Lu maksudnya ayam apa kitsu? Lah, lu ganti katsu. Ramenya. Rame banget. Teh, balap. Sini ada helikopter sini. Balap, ayo. Anjing, sini balap. Aneh gitu. Itu mereka lagi ngobrolin apa tuh dokter di sana? Tahu. Cuma tadi yang serunya tuh ngeri banget sampai merekam Rockstar Editor cu, nge-crash dua kali. Kenapa ya? Kemarin tuh di situ, ini tadi di sini. Emang tempat ini enggak bisa di ini. HP mu kentang kayak ya? Ngangkatin aku nggak aja, nggak apa-apa kan Kak Tisha? Nggak apa-apa. Kan ya udah, dapir doang kan? Pak, ada makan minum nggak Pak? Pak, buang Pak. Ada. Dapian. Sudah mau diangkat. Kentang berapa? Sini Pak. Hai. Benar-benar. Sabar. 3842. Pusing sih pusing, tangannya enggak usah ikut pusing. Aduh. Lagi pusing, Pak. Untung lagi pakai seragam. jaga image ya. Enggak, bukan jaga image, lebih tepatnya sedang. Iya. Baru kesana satu itu. Sabar, hanya minta makan minum ya, sabar. Anjing, gila. Mana dompetnya sama aku sama lagi? Duluan ya, Gugu Gaga, Kak Tisha, okay. Ahong, okay. Dan teman lainnya. Sudah punya belum, Rowi? Masih ada sih tadi satu orang, tapi di tanganinya tepat sama itu, ada... profesor tadi siapa tuh, ada Lintang tadi, dokter Lintang kita belum dapat akses tuh, belum dapat akses kita. Jangan Ugu Gaga. Love you. Jadi kemarin bengkel nggak ada orang kak, bengkel abang. Astaga, emang ada ya medis menunggu orang. Cari pelanggan baru. Oh iya, cari pelanggan baru. GMC gimana? Kalian nonton di GMC nggak? Serius, ae hashtag 7. Bohong ah kalian cowok, gua nggak percaya anjir. Hanikam cipta dimulai. Lagunya dong. Di kesunyian malam ini. Jing, lagu juring, cok. Ku datang. Buat minum. Buat pada haus kan. Napa? Gatel pipi lu. Sakit su. Gatel. Gatel tapi pipi tuh.
Ya gatel ini mat. Mau ku gaurukin enggak sini, mau gaurukin nih. Mana kapan sekarang juga. Ini nunggu Sultan. Bisa sih, kayak bisa benar. Nunggu Sultan ini. Seru siapa lagi nih yang kasih karung gua nih? Ini yang mana, Ger? Kan ada dititipkan. Bisa aku apain aja. Yang itu yang lu lihat enggak ada pembatasnya itu pakai amplop. Ya, tapi yang belum ditutup yang amplopnya di atas doang ini. Bukan yang belum ditutup. Terusnya di sini ada CCTV. Iya, yang baru amplopnya di batas. Ada kok CCTV di mana-mana. Itu satu. Macang, itu macang. Satu. Biar itu enggak jadi diangkat. CCTV sih. Ini pesanan siapa tadi, Gir? Sabar. KTP lu, Bre. Fauzi Naz. Belum buka, Bang. Belum buka, Bang. Iya. Lihat doang, kontak. Ini kore merah. Pegawai mana sih kayak gini? Apa pegawai mana, Bang? WTMC. WTMC. Iya, itu pinggir. Medical Center. Ayo. Oh, gue kira White Tiger Motor Cycle Club. Wet. Sorry. MC suara kan. Apa tahu, Bang? Aman, enggak apa-apa. Bisa naik motor di jalan kan ramean di kota. Iya. Kayak asik deh, Bang. itu enggak. Kertas. Ini. Apa? Go. Pakai tapi kalau boy. Enggak sih. Bukan kalau memang gua tuh punya ciri khas sendiri. Ini memang ciri khas pulau. Iya, gua bawa ke sinilah. Oh. Tuh. Kan saya apa? WT itu pakai tapi cowboy juga. Sebenarnya warga pulau budayanya memang seharusnya menggunakan topi cowboy. Oh, iya. Dan naik kuda. Kuda kebetulan banyak, iya. Cuman ada yang bisa mengendalikan dan tidak. Karena kan kuda di sana liar-liar, macan ada juga kan. Oh iya tuh. Kuda terbang, saya bisa kuda terbang. Ini apa? Unicorn. Milan. Oi. Milan. Sini apa? Bentar dong, sini bentar. Ah, ganggu nih. Wah, tuh lagi pakai masker tuh. Jangan-jangan bini lu ditusuk tuh, Bruce tuh. Iya. Broker weh, aku lihat broker weh. Sabar weh. Broker weh. Emang ini broker kan? Dan pasukan. Tablet cuek, berita. Ini peresmiannya kapan ya? Katanya nunggu Sultan. Oh, berarti barengan kayaknya kita dapat aksesnya barengan. Oh iya. Iya, kita juga sekarang WTMC. Itu siapa sih yang punya kliniknya, Bang? Tuan First Step. Kenal nggak? Maaf deh, Bang. Nggak kenal. Nggak kenal ya? Lah, kenapa buka Tuan? Berarti orang pulau ya? Iya. Bilang orang pulau. Jauh juga ya? Buka usahanya ke kota. Deket kok. Nggak jauh. Kan nyebrang lautan tuh, Bang. Ya, kalau pakai perahu iya. Cuman kan ada jembatan. Masa iya nggak lewat jembatan? Kakak. Pak fotokopi, Pak. Pak Adi. Oh, ini udah ada nih. Menunya. Masih tutup, Bang. Fotokopi si Pumatus. Ya, Kak, masih tutup ya. Iya. Pak, mau kopi lagu ungu, Pak. 50 berapa, Pak? Ya, anjir. Kopi lagu. Kita pengen. Ada bawa ini. Ada bawa disket. Atau Bapak pakai floppy disk. Apa bedanya menu yang itu sama yang di launch?
Polaroid. Kalau di launch, launch. Kalau menu tuh me and you. Ow. Hore, jajan kita merayu. Merayu, mer, jajan, mer. Oh, udah. Tablet. Yaudah, tablet yuk. Radio tuh apa, Bapak? Berarti radio bentuk tablet. Ah, Pak Haji ini lagi ngaji ya, lagi terawih ya, sumpah. Terawih dia. Terawih dia. Apa-apa-apa? Nah, dia. Tablet radio tuh apa? Masih belum buka, masih belum buka. Enggak, kita nah, nanya aja. Itu udah buka apa? Itu udah buka pintunya. Menu-menunya doang. Nanya aja, Pak. Tablet radio tuh apa aja nih, Mas? Itu kan udah ada di dinding, ya, udah ada itu menunya. Gua aja tuh. Enggak diinjak berapa? Oh, usah itu properti orang. Itu tuh apa namanya tablet tablet radio tuh apa? Tablet radio itu ini radio digital. Warnanya kuning. Iya. Radio digital. Oh iya ada itu. Guna itu ini ya, apa namanya? Berita-berita dari radio. Kalau enggak salah ya, aku lupa dah. Bapak bisa ini enggak, Pak? Injek apa? Injek HP Android, naikin Androidnya Pak ke 63. Kemungkinan nanti bakal bisa ya, cuman enggak tahu ya. Wah. Ini kalau apa? Kalau root beer ini root beer iPhone bisa. Wah. Nanti ada di digital deco. Payung sekarang enggak dijual di mana-mana berarti ya? Nanti ada payung, di sini payung, terus ada bendera. Oh, berarti dia sama kalau kita mau payungan udah enggak ini ya, payung. Iya, nih, maaf. Kalian lihat ini enggak? Ini apa ini? Itu apa? Itu rotan anjing. Hah? Rotan anjir. Ini apa ini? Masa payung gitu sih? Ini sarung. Ini sarung. Iya, cuman kayak ini. Oh, iya di balkot kemarin ada perang sarung. Oh, itu sarungnya ya? Bukan yang di balkot, beda. Oh. Ini eventnya lagi sekarang lagi mulai tuh. Eventnya dia dapat itu. Kemarin ya, ada teleponnya. Oh, aku enggak dapat info kalau ada event sarungnya. Ada kemarin ada di berita. Aku mau daftar kemarin tuh cuman sarungnya. Hari ini semuanya. Ya. Di besok. Iya, maksud gua tuh kemarin gua mau daftar. Gua tadinya rencananya mau sarungnya mau pakai gear, tapi enggak bisa anjing. Dap-dap itu jualan map. Gua mau beli map Pochinki ada enggak ya? Map ML ada enggak ya? Iya, makanya itu melengkung gitu. Tablet berita ternyata murah juga ya, 15.000. Emang 15.000 tablet berita di media juga. Apa ini ada jual ini enggak ya? Bel, jual apa? Jual premium kanvas di sini. Kanvas apa lagi premium? Sama ini. Belum ini belum buka katanya. Oh, belum buka. Katanya si ini yang punya toko, buset dah. Katanya ini juga nunggu ya, nunggu Sultan katanya. Hari ini kayaknya bareng dah. Ini emang kita lagi nunggu Sultan ini. Juga. Berarti barengan. Kamera di sini, printer, kertas. Oh, berarti ntar beli kertas Polaroid di sini, kertas habis. Pak, ada jual filter B612 enggak, Pak? Bendera. Si anjir nanya cok. Ini kalau enggak ada di mana juga nih tangannya. Tuh lihat saking capeknya dia ada cetak jadi cetol no chat. Mana? Cetol. Cetol tiket voucher. Cetol. Cetol. Voucher. Epoce. Buset, kita jadi lagi kah? Epoce. Cetak majalah dan koran. Wah. Poster jadi poster ini ya. Fotokopi Pak, fotokopi. Iya, Ibu Ica. Oke, Bu, hati-hati di jalan, Bu. Kabar dari rumah sakit gitu, pimpin rumah sakit ini ada mau rapat. Ada apa? Penanggung jawab juga dari klinik yang lain ya. Oke. Berarti nanti ada kabarnya ya. Oke, siap-siap Ibu. Terima kasih banyak. Alright, you. Iya. Sukses terus. Hati-hati Ibu. Iya. Sampai, Bu. Kenapa tadi lagi ngomong sama Ecel? Masih nunggu Sultan. Sultannya belum datang-datang dari tadi. Ini yang percetakan juga nunggu Sultan. Iya, makanya. Gua tahu deh nih. Ada 3 orang kayaknya tadi. Goblok.
5 si Yuki ternyata dia. Ada kok. Ada deh cincin. Gak tahu dikasih juga aku. Masukin. Tuh gak jelas banget sumpah. Elinya pindah sini ya? Hah? Di ke depan. Elinya di sini kan? Hmm. Oke, ramai tuh, ramai tuh. Apakah ini antara apa nih? Antara polis. Warung, warung ya. Enak dong sini kapan anjir. Lah aku. Hah? Enak dong sini jual. Iya, tapi gini dah, kemarin tuh klinik tuh nggak bisa luka tembak dah. Terus saya Yadi itu kemarin ada yang ngeri-cat sama dia. Nggak bisa luka tembak. Tahu udah gua ya. Tembak di kepala. Heeh, nggak bisa. Karena kan kita ya, klinik. Kalau tembak it. Hah? Tembak biasa nggak bisa? Ya bisa, cuman kalau pala jatuhnya ya, ke kepala nggak bisa. Kita penanganan ringan jatuhnya. Ya, mau ICU. Terus gua tuh gimana ya? Gua tuh aduh lupa lagi. Orangnya udah pergi. Aduh, gua ada yang mau tanya soalnya. Kayak gini Daf, lu hampir sama lah mungkin kayak di bengkel ya. Kalau misalkan kita kondisinya di sandra nih, apakah kita bisa ngelawan Daf? Maksudnya tuh bukan ngelawan tuh apa ya, kayak mempertahankan diri lah. Kalau misalkan mereka udah membahayakan kita, terus kita melawan, diperbolehkan nggak? IMS tuh netral lagi. Bengkel kan juga netral kan, ikutin aja alurnya. Iya netral, netral kan, tapi kan kita tuh dinaungi oleh rumah sakit kan. Nah kalau bengkel dinaungi sama ICG nggak? Enggak lah. Oh enggak ya, berarti berarti kita mah kalau misalkan terjadi apa-apa pasti bisa laporan ke rumah sakit kan, negeri kan maksudnya. Halo. Kocak gimana? Memang salah nel. Pon anjing. WT si kain malas cok. Terus dia sibuk banget anjing ini orang. Eventnya itu cuma gua anak GSP cok. Oh ngejailin. Ada kendaraan nggak yang kenceng? Ada yang ini. Ada Evo 9 mau pakai. Mana itu, buat bengkel. Ada menteri men. Ada menteri men. Belum bisa. Ada menteri men. Anjir. Ada menteri men Hong bilang Hong okay. Bisa. Bener ini mah. Tan di mana Tan? Belum buka Bapak. Pak, mohon maaf, kita untuk saat ini masih belum buka, Pak. Aduh, soalnya iya, kalau mau berak susah. Aduh, yang terdekat ke klinik bersama atau ke Monjana apa paling, Pak? Aduh, rokok dulu saya. Oke, Pak. Capek pula balik, Pak. Kenapa pincang-pincang? Pura-pura pincang. Aku enggak boleh ngerokok lagi. Ganti dong rokoknya kayak gini nih, beuh kereta api. Boleh sih kalau disetepin nama aku. Kok tutup enggak? Hah? Bu, tolong Bu. Bapak. Iya kan ini rokok koboi ini. Bisa, Bapak. Aku enggak curut tuh soalnya. Bisa jalan-jalan nih, be. Nanti. Apa? Nanti. Aduh. Jangan kita obat. nanti adu apa? Enggak, nanti tunggu full aja, full sekuat aja. Nanti setelah diangkat nanti ada briefing bentar. Oke. Terus setiap ngerokok harus ditutupin. Mau yes. Pesan cerutu enggak kalian? Gua bawain ntar dari sana. Berapaan? Aku lagi enggak boleh. 20.000 gitu, 15.000 ya, lupa. Duh, mahal banget lagi. Sejak kapan ada kereta di mulut? Ya ini kan itu bagus. Ini ngurangin stres juga tahu. Lebih dikit. Gimana tuh ngurangin stres? Bang, boleh dong cerutu kalau ada, Bang. Gedean tapi di mulut. Iya, mulut jadi monyong ntar.
Itu tuh, tuh abang itu mau curut tuh tadi. Gua lagi enggak ada sih stoknya. Betul. Paling kalau mau nyoba ada nih, pakai aja nih. Nih, coba aja nih, ntar gua beli lagi. Mana, Bang? Emang boleh ini tenang. Katong berapa? Itu berapa harganya emang? Boleh dong. Katong 3.8. Itu cerutu emang harganya berapa? Enggak boleh. 15.000 gitu kalau enggak salah. Ada. Pakainya pakai mantra. Oh, oke oke kita. Smoke 6. Bang, jangan dipakai, Bang. Itu bekas ludahnya, Bang. Bau jigong, Bang. Bukan. Sumpah, Bang, bau jigong, Bang. Cerutu kan tinggal potong sebenarnya. Oh, iya, benar juga ya. Bang, ini belinya di mana, Bang? Di pulau-pulau. Emang iya tahu dari jauh, tapi pas dia jelek dia. Entar lah kalau gua balik ke sana. Eh. Halo. Andik. Gimana? Gua jualan cerutu coy di sini, coy. Eh? Bukan gua yang ngomong, Bang. Adik, aku tadi baru nanya Bang Rey ya, baru nanya Bang Rey tadi. Oh, udah. Ya, ini siapa? Eh, Tiffany. Tiffany ya? Aduh, tahu kelas halo. Gua jualan cerutu entar lah di sini ya. Sumpah laku nih. Bilang rek harganya 250 rek. Oh, mau ke kita pacaran ternyata ya. Eh, kau tahu aku mau di pacaran? Wah. Anjir. Kau dari mana? Kita yang bilang. Oh iya, Pevita yang bilang. Iya. Lawak kok. Kapan? Ada yang bikin-bikin lawak si Dapiannya yang banyak ngobrol anjing dia, cok. Orang aneh ini. Tiap ngobrol teleponan lagi, teleponan. Ini dokternya ya? Ya, iya Bang, gimana? Oh ini dokternya Bang ya? Baru nih aku baru lihat nih. Iya sih, kita tinggal nunggu pengangkatan Bang. Kita pengangkatan. Untuk regulasi udah tahu, udah dikasih tahu Bang. Kemana? Udah sih, cuman kan sama kayak klinik bersama kok. Oh sama kayak klinik. Cuma kalau kepala itu harus ke rumah sakit juga. Nah iya, kalau untuk kepala tuh diagnosanya harus dilarikan ke rumah sakit. Oke. Kalau untuk evok-evok itu tetap IMT gitu, kerjasama gitu ya. Nah iya. Kayak klik ber banget ya berarti ya. Iya klik ber banget. Karena kita dinaungi oleh rumah sakit negeri kok. Siapa? Dinaungi oleh rumah sakit gitu. Kalau misalkan kayak bengkel kan itu tidak dinaungi sama ICG kan, atas nama sendiri aja, swasta kan. Swasta. Iya. Oh, ini masih rumah sakit ya. Iya iya. Itu di masih butuh banget di sana. Gitu aja coba padahal. Itu juga kan. Iya iya kebetulan saya di WT juga. Ini. Ahong Ahong. Ahong. Iya. Tuan salam kenal Tuan ya. Ini siapa nih maaf nih. Aku Ivandi Tuan. Aku masih bekerja doang sih kerja tabib gitu. Bekerja. Kenal Robin Tabib Sacio. Oh Robin. Kerja WT juga kah? Enggak, aku masih bekerja tabib. Aku bekerja WT sih. Cuman kayaknya belum deh resource tuh belum cukup kayaknya gitu. Ah ayo aja sih kebetulan WT kan sekarang beberapa kemarin tuh jadi linmas. Nah kebetulan butuh pekerja juga sebetulnya. Tapi kalau misalkan memang abang nih mau ke WT ya bicara baik-baik juga sama tabib. Karena kan pekerja tabib tuh gak bisa nanam barham kan. Iya udah gak bisa. Iya. Cuman tabibnya sih temanku juga bisa lah dia ngomong baik. Gitu gak enak juga ya kalau pindah ya. Cuman aku juga nggak kerja buat dia sih. Aku tuh gimana, jarang nanam juga kalau sama dia. Kerja tetap di kota gitu. Aku tuh di situ biar apa ya? Nyari relasi juga lah sama orang-orang pulau gitu. Iya ya. Cuman aku kadang kalau pengen nanam. Tapi sekarang apa ya bisa dibilang pulau kan sekarang yang ada di pulau tuh dua suku kan? Cuma dua suku. Bener. Makanya pasti butuh banyak orang tuh di sana tuh maupun dari tabib gitu kan, pekerja kastil, orang kastil. Sepi banget, kerasa banget tuh lagi sepi-sepinya. Iya, makanya. Berarti abang nih lebih sering di kota ya? Lebih sering di kota sih. Ya sih Bang Robin Tom. Juga tuh sering di kota dia, jalan-jalan. Dia memang. Kemarin tuh jadi linmasnya bareng sih sama dia tuh sama Bang Robin tuh karena kategori yang mau diangkat tuh ada 4 orang kan, gua, Bang Robin,
sama dua orang lagi ada dari pekerja. Cuman yang belum dikasih kesempatan gua, makanya gua lari ke WTMC. Mediknya. Tuh, kemudian gua ditawarin juga sama Tuan First Step kan. Oh, sama Tuan First Step. Aku sih kenal Gary aja gitu. Yeah. Gary rambut merah kan? Rambut merah. Sama Pak RT juga sudah sempat ngobrol sih diriku. Pengen join itu, cuman nanti tak kabarin dia aja. Gimana gitu. Pokoknya pekerja yang paling banyak megang tuh Tuan First Step, Gary, Tuan Gary, terus sama Gene. Mereka pemegang pekerja terbanyak tuh. Banyak pekerjanya ya. Terakhir tuh malahan yang kocak tuh gini. Pekerja dari Tuan Gene ada yang lari ke Perico, terus Perico tiba-tiba begitulah iya. Pindah. Kasihan benar tuh. Lama sih menurut di Rockshut. Ah, tahu sendirilah di Rockshut kayak gimana. Sebenarnya ya, kota apa-apa. Tentram kan, pulau tentram di sana. Enggak bisa ngapa-ngapain di sana, ngapain. Ya, mungkin ya kalau misalkan dari budaya pulau kan tahu sendirilah, dilarikan ini ke Pulau Rockshut. Ya, gimana ya? Mungkin ya bete lah yang pasti lah. Iyalah, harus dapat pengakuan lagi dari sananya. Apalagi nah, dengan cowok klinik WT ini mana apa cewek-ceweknya? Ceweknya cuma dua kok. Sih ih. Enggak cuma dua, Bang Robin. Siapa aja? Itu Tisha sama Faye. Lah, Tisha bukannya di bengkel, terus Devano bukannya di lounge, kok pada sini sih? Enggak, jadi yang megang bengkel tuh, yang megang bengkel tuh nanti si Davian yang kosme tuh. Ada apa dengan Perigo? Davian. Ya, tontonlah, gua juga nggak tahu pasti sih mereka kenapa namanya. Aneh banget, aneh. So far so tanyain sih. Bentar, Mami, sabar, aku nanya dulu. Masa lu nggak tahu sih, Rowi? Tontonlah, pokoknya inti masalahnya itu gara-gara itu aja. Lihat dulu memang ya. Oke. Gimana sih? Boleh. Penasaran juga nih. Aduh, ada yang ngemul. Tarailah. Nah, ini pengangkatan sih sekarang harus nih. Bos. Wah, yang muncul. Si merah minta saham. Kabur. Pokoknya inti masalahnya gara-gara ini, gara-gara siapa nih? Menurut gua ya gara-gara bazar kemarin, tiba-tiba bazar gitu. Padahal lagi rapat warga kondisinya. Kamu. Cuman ya enggak tahu juga sih itu isi berita yang tersebar kayak gitu. Enggak. Terus ini suster-susternya? 4124. Ke mana? Tentuannya. Gitu yang katakan tadi. Ada Fe. Ada Gele. Ada Yuki. Fe. Ini nih aku kasih. Ini siapa lagi? Mana? Tisha. Jadi mau di bengkel lagi. Apa Ahong? Aku enggak di bengkel lagi. Yang mana sih? Kenapa tidak di bengkel lagi? 28/30. Oh, si Kaduti aku. Ada yang muco. Berapa gitu? Kenapa? Dia kan jelek banget kan. Makan Mr. Pin kocak. Ih, baik. Bejir. Tuan Robin. Enggak ini aku cuma ngetes aja. Enggak. Kenapa tuh? Kemarin itu enggak jadi disumpah. Terjadi. Kagak, udah lama banget. Aku kan bulan 9 kan di sini, cuma aku cabut kemarin tuh ke luar negeri, jadi enggak disumpah. Pantes kan kita tuh berempat kan ini gua Ahong. Berempat oh, iya. Kan. Heeh, ini gua Ahong. Sama ini dulu kah atau yang sekarang? Enggak, dari pekerjaanku kan 3 orang kan yang mau diangkat tuh. Aha. Terus calon juga kan, baru Robin juga kemarin kan calon disumpah kan, sebetulnya kan. Iya, ya kemarin calon disumpah juga sebenarnya. 4 orang kan. Cuman akhirnya ada di pekerja yang naik 2 orang. Cuman Ahong tuh belum dikasih kesempatan, memang ada masalah juga sih. Jadi Ahong lari ke sini. Diangkat ke Linmas, cuman enggak jadi. Kemarin aku kan dibawa ke Linmas kan sama Jack, cuman kata Astro, Rudolf sama lain enggak usah Robinnya sama anak-anak yang lain. Jadi seru. Sekarang aku gimana pas lagi dari Linmas? Gua sih masih statusnya masih Linmas sebetulnya ini. Oh, cuman kerja sini boleh.
Ya itu sih belum, udah sih udah konsul sih ke Rojak, cuman Rojak kayaknya masih bingung jawab. Oh. Terus pengennya kemana? Ya gue sih pengennya kesini karena Dinmas posisinya sih gimana ya? Kalau misalkan memang jadi on duty di sini beres, ya pengen di Linmas gitu. Oh, cuman ya ntar lah, ya cuman. Cuman Linmas susah juga sih. Linmas harus standby, harus selalu ready gitulah. Iya. Apa harus ready kan? Iya. Kebetulan. Setengah-setengah gitu nggak enak dilihat nanti. Kebetulan kan yang megang tuh Ahong sama Ceria kan Linmas tuh. Iya iya. Koordinasinya. Cuman ya belum tahu, makanya Tuan Ojak belum ngasih kepastian, mungkin belum ada kepastian juga dari yang lain gitu. Oh. Nah, kalau yang kemarin tuh kayaknya memang aku nggak ini, aku nggak disumpah kemarin memang. Tapi kalau yang dulu ada, dulu tuh bulan 9 tuh aku sebelum ada sistem pendataan itu tuh aku udah ada kan. Terus disuruh list 40 orang. Nah, itu aku enggak list karena aku luar negeri kemarin tuh. Oh iya iya iya. Ya, makanya pada bingung anak-anak ini, Robin mau disumpah kok malah cabut. Baru balik sekarang kan. Ya, makanya Om bingung kok, kan kita berempat kan. Tiba-tiba Bang Robin tuh enggak ada gitu. Malah yang Tuan Verlon sama Mas Kale kan. Iya. Oh, aman. Aku enggak gimana, terlalu gimana sih sama sumpah itu. Ya sama. Bareng anak-anak aja, yang penting bisa bareng juga jalan segala macam. Ya sama, kita juga Aung juga gitu. Soal kunci mah enggak gila aku ya. Iya, sama-sama. Kayaknya pengen di sini tuh, apalagi kan butuh apa ya? Butuh jam terbang juga sih. Ya, jam terbang itu penting. Orang-orang sini mah yang pengen disumpah mah cuma pengen ini doang, geledah-geledah sana geledah sini. Kunci ya. Iya sih. Tinggal beli kantong hijau susah kali. Itu koribet. Berapa doang? Berarti WT sama siapa aja pulau? Iya, nah, berarti WT sama siapa? Maksudnya gimana? Sama masalah baru di arwahnya. Berarti WT sama siapa? Gak apa-apa. Yang megang? Nyaman. Ceria sih yang megang Linmas. Arwahnya pusing. Jangan biarkan yang di atas mengganggu yang di bawah, bro. Lu gak tahu filosofi itu. Duluan dia, Bang. Ya, lanjut. Sudah, terus? Sudah. Oke, makasih, Om. Cukup untuk bengkel, cukup dulu, nanti mungkin selanjutnya Davian yang urus ya, Om. Davian, mana? Aku kita tukeran nomor. Loh. Ya yang mul. Mataku aja kan. Oke, terus? Nah, sekarang klinik. Ini, Om. Ya. Suratnya udah keluar surat rekomendasi dari ini. Surat dari Pemkot belum ada kabar sampai sekarang. Dari rumah sakit? Masih aku follow up, tapi rumah sakit udah keluar sertifikatnya. Oke, mana lihat? Go sertifikat. Oh iya. Belum ada website belum? Belum. Ini sertifikatnya satu-satu. Sertifikat izin praktek tapi izin punya email gue emang. SIP jatuhnya. Oke. Izin praktek. Oke. Okay. Yang atas namaku, yang anak-anak lain juga sudah. Oke. Okay. Berarti untuk yang ininya belum ya? Perobatan apa dan lain-lain udah belum? Kalau untuk kerjasama udah. Oh, udah. Kita ada ngambil. Ada suratnya atau enggak? Enggak dikasih. Oh, enggak dikasih. Ya udah nanti minta surat atau ini kalau ada ya. Ya udah, ini berarti kamu yang kepala klinik. Iya, kepala klinik. Kantong berapa kamu? Aku kantong 3815. Coba, sudah belum? Oke, sudah. Terus karya. Nah, ini sama perawatnya. Berapa siapa aja? Satu dong. Maju satu-satu. Duluan. Ini perawat semua ini, Om Sul. Oke, ini siapa namanya? Aku Fei, Om. Siapa? Fei. Kantong berapa? Kantong 2698. Nah, itu sudah belum? Uga. Otot LTB. Uga. LTB. Uga. Nah, uga. Habis. LTB. Uga.
Enggak. Satunya? 3682. Uga. 3682 ya? Enggak. Ah, itu sudah. Coba dicek. Uga. Lo yang mau saya Hong di kantong 3546. Oke. Oke, sudah. Terus. Aduh, Om Sul itu satu lagi Om Sul, cuman. Makasih okay. Yang mau. Makasih ya, Om. Kesadaran 2834. Yoi. Ada coy, medical. Berapa? Oke, coba di layanan dicek, udah belum? Eh, kenapa di sini, Cok? Ngebagal juga nih, Dok. Oke, sudah 5. Paling nanti sudah 5 ya. Lagi Om Sul, cuman dia belum ikut pelatihan medis nanti. Aduh, ujang deh ngarana anjing. Ujang, Cok, ngarana di dia. Ah, ganti ngarana aing mah, Cok. Oke, sama-sama. Paling nanti bakal ada pekerja baru juga di WTC. Iya, nanti berarti Davin kan yang ngurus. Iya, betul. Oke. Okay. Ya udah. Aku mau berobat dong untuk ngerayain. Eh, kalian ada yang mau berobat enggak? Ada yang mau berobat enggak? Om Sul. Ada, yaudah. Apa? Ada ini obatnya lagi belum kita pindahin ke sini. Oh, belum dipindahin ke sini. Berarti enggak bisa ya? Cewek-cewek Om Sul. Kalau begitu, ya sudah. Oke, semoga berjalan dengan baik nih saingannya tol apa klinik tol kiri. Iya benar. Hai, kita tidak boleh saingan, kita harus berdukungan, oke? Benar betul. Untuk ya. Kesehatan Indopret ya. Iya benar. Iya. Kalau ada yang nakal-nakal di sini cowok-cowoknya enggak usah diobatin, bawa aja ke klinik bersama. Boleh, siap. Ini yang klinik bersama tuh. Iya, karena klinik bersama bisa pijit-pijit juga. Kesini bisa pijit-pijit nggak? Cowoknya bisa pijit, cowoknya nggak bisa. Cowoknya di sini ibu yang bisa pijit ibu. Ya, itu kan. Pijit di sini, cowok sama tapi saya ntar. Khusus. Sini aku mau coba dong. Sini khusus. Nah, ibu yang mau coba. Ini. Enggak berani. Gak berani. Tapi gak fair sih kalau saya nyoba, tapi suami saya gak nyoba. Suami saya nyoba sama ibu, saya nyoba sama bapaknya, gimana? Wah, kebetulan cuman laki-laki aja ibu yang bisa pijit di sini. What the heck, man? Nanti mungkin Om Sulnya bisa diarahkan ke klinik bersama ibu buat pijit-pijit. Iya, soalnya kan klinik bersama yang buka. Ya udah saya aja kalau gitu. Oke, ibunya mau enggak? Iya, jangan ketemu pasti awet. Nanti temennya itu. Mana nih? Halo, Ma. Aduh, pegel banget. Kenapa, Ma? Mama, kenapa, Ma? Seminggu. Ya, Ma, iya. Aku lagi di aku ayo nih, kerja, aku ya, pegel Ma. Banget nih. Butuh pijitan. Mama, aku takut, Ma. Bu, Agus takut, Bu. Enggak, ayo, enggak. Lu yang mulai, lu yang ngerti, enggak. Bu, Agus takut, Bu. Sama gua juga. Ceweknya yang mulco, mana gua berani anjing. Ntar gua dicabut lagi. Boleh. Goblok banget anjing, aing ngomong kayak gitu. Bisa pijet terus dia minta pijet, tolong pijetin saya dong katanya. Anjing, cok. Waduh, kalau ceweknya kayak gitu, aduh. Masalah ini, kalau cewek biasa gua sanggup, ini ceweknya yang mulan anjing. Teresia. Ah, di itu sih diculik di pulau sih. Sumpah. Di interrogator sih. Akses gua langsung dicabut yang ada. Tendang terus dari pulau. Ah, angkat tangan gua. Bentar ya, saya tanya dulu ya sama saya. Sumpah enggak berani. Oh iya, enggak apa-apa. Memang si Guga gak tuh aneh tuh. Tampan dan pemberani anjing real. Ya, dia yang ngomong, dia yang takut. Udah masuk. Iya, anjing. Ibaratnya dia mancing, dapatnya hiu, dia kayak kaget.
juga ikut-ikutan. Bener. Dia yang nawarin, dia bener. Yang kaget. Nanti aku sering-sering nih main kemari deh. Enggak roll. Sering-sering masalah klinik kita. WT. Roll apa? Oke, boleh. Oh, iya boleh. Oke. Boleh. Ke Evan ya. Bentar. Iya. Aku rek ke nih. Roll rek. Boleh. Jumpa. Kaget gua anci. Gini orang weh. Lu mintain kontak tuh dia tuh. Wah, gerinya. Itu kayak Kropi ya? Hah? Oh iya, Baili ya? Enggak tahu iya, aku. Iya, warga Baili. Coba tanya. Coba nih enggak? Aku tanya kah? Coba. Enggak sih, aku juga tanya. Ah, sumpah dia aneh, Cok. Sudahlah, capek. Ibu kakaknya Kropi ya? Betul, aku kakaknya. Tahu lagi. Oke, PR banget ini mah. Iya banget. Sumpah. Mana? Nah, ditanya kan? Turu. Lemah, cepat banget turunnya. Nah, bajunya itu lo buset bajunya. Nah, bajunya. Vivi. Kau di mana? Mana-mana. Coba jangan banyak ngomong gitu, yang ada dicabut lagi sumpah akses lu gitu. Aneh bener sih Google ini. Kok dicabut? Itu aneh-aneh kan tuh kan lihat. Enggak, dia udah sedang bercerita itu biarin aja. Enggak, maksudnya dia aneh. Pada enggak ada korelasinya. Oh iya, kakaknya si Klopi, kakak tertua. Udah. Enak tuh. Beli juga ya, Dek. Beli. Iya, Bailey dia. Sama ya. Itu bel. Iya, bentar ya. Bisa nge-gym, meditasi. Udah Kak Disa. Ambil obat pusing juga bisa. Yang mana? Ini kiri udah gas. Kapan kita ngambil obat? Kapan? Enggak kapan nanya. Wah, dap. Ada di pil obatnya nanti. Tambah stres berarti udah beda rasanya kalau gampang itu mah cuma gampang. Ayo. Kemana ini jadinya? Gardin atau gimana? Mana? Kalau yang paling dekat bebas megang kan. Mau di mana? Oh bentar. Ya udah asal nih sama owner WD sama DP ya. Ada WD iya WD DP. Bener dia keluarga Belly. Meditasi Jio. Paling besar kakak terbesar. Gue sih sama keluarga Belly cuman Belly Cutie doang kenalnya. Yang lain enggak. Kok kenal Cutie? Cutie Jordi sama Klopi, ini Kak Ines juga. Dan dulu tuh Cutie tuh pernah magang di launch kan? Gak tau kan dia kayaknya ganti nomor. Tuh ketemu lagi apa sekarang? Yang mana? Kenapa lagi dilepas sepatunya? Tadi mukaku alien. Mukaku alien? Iya, berubah jadi alien. Muka aku jelek banget. Ya. Kayak kena santet aku. Disandet orang. Apa itu ada pertunjukan topeng monyet? Mana katih? Mana? Itu tadi bukan. Berdua. Topeng monyet. Yo Dav. Oke. Semangat Dav, semangat Dav. Pegang bengkelnya Dav. WT Medical. Semangat ya Devano nih. Ini. Duluan ya. Yo Dav. Duluan ya, geng. Yo. Kalian. Semangat ya. Pan bisa yo Epan. Kenapa? Oke, mungkin sedikit briefing singkat ya. Kayaknya kita juga udah bisa running, udah bisa jalan nih klinik. Nah, cuman karena kita keterbatasan obat-obatan dari rumah sakit,
ada limitnya dari rumah sakit. Jadi sistemnya itu sebenarnya mudah aja dari bos kita. Kalian tahu kan bos kita siapa? Tahu. Nah, bos kita kan First Step. Nah, untuk karena kita ada pembatasan limit obat-obatan dari rumah sakit. Ini panjang umur dia nelpon. Halo? Udah, tapi aku mau ngambil obatnya dulu di villa. Hehe. Bilang ugah-ugah, tolong. Ya udah, oke. Coba sebelum itu kalian lihat dulu dong brankas kita di mana ya. Aku juga enggak tahu. Nah, itu. Ini tuh. Nah, situ bener. Oh iya kok. Ya brankas di sini. Kita nih enggak tahu apa-apa, anjir. Ya mohon maaf, fiturnya tuh udah tahu kan padanya. Oh, masukkan kendaraan. Kita ada fiturnya drag. Akhirnya aku bisa ngedrag orang. Hai. Iya. Cara copotnya gimana? Tinggal drag lagi. Kenapa kok? Oh. Keren ya. Uga sini dulu. Malang. Nah, ini kan karena jadi bagi-bagi sistemnya tuh zat. Untuk obat-obatan kita okay. Untuk pembelian sistemnya pembelian ke kantor. Ya, pembelian ke kantor itu harga satu obatnya itu di 5.000. Nah, karena kita dibatasin obat-obatannya dari rumah sakit, kita hitungannya di trial lah. Kalau semisalnya di 2 hari 3 hari itu obat habis, kita coba buat request lagi ke rumah sakit. Jadi untuk harga satu obat itu di 5.000. Nah, sebenarnya kita mau nerapin sistem setoran. Cuman karena kita masih minggu pertama dan juga obatnya masih dibatasin. Nah, ini dari perintah bos kita Atep, ini bakal dibagi profitnya, persenannya di 40% per satu kali. Jadi kan misalnya obat itu pokoknya di satu P3K itu kita ambil 4.000 di sana. Oke. Iya, nanti untuk kalian yang mau WD nanti info ke aku, nanti aku catat terus aku kasih ke kalian obatnya. Itu aja sih sementara. Oke, di mati. Sini ada pertanyaan enggak? Kalau teori aku masih enggak ngerti sih, tapi kalau praktek mungkin paham. Duh, Katisha, aku juga sih aku melamun bentar Kak, aku mau ke toilet. Silakan. Silakan untuk teori nanti kita belajar. Nah, ini karena ini limit, mungkin satu orang aku batasin, kita kan berlima. Aku batasin maksimalnya di 200. Sehari. Enggak, seminggu. Seminggu. Oke. Kuotanya 200 per orang seminggu. Sampai kita bisa dapat obat lagi dari rumah sakit dalam jumlah yang banyak. Yang kita dibatasin soalnya dari rumah sakitnya. Okay. Rumah sakitnya berapa kali sekali ngasih obatnya? Seminggu sekali makanya. Oh, berarti budget dari rumah sakit seminggu, dari kita pun kuotanya pun 200 per orang per minggu. Iya, ini kan kita berlima nih. Kalau misalnya nanti ada Yuki, lagi ada rapat kah? Kemungkinan bakal turun. Gerumin. Maksimal kuotanya. Cuman kalau misalnya obat itu bisa habis dalam jangka waktu 2 hari 3 hari, kita coba buat ngepus rumah sakit biar kita ditambah lagi obatnya gitu. Jadi kita trial dulu nih 1 minggu ke depan. Oke. Untuk obat-obatan paten itu belum dapat ya kita. Minggu ini belum, kemungkinan nanti beberapa minggu ke depan baru dikasih sama rumah sakitnya. Sampai sini paham, ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Paham. Untuk sementara ini paham. Geng. Paling geng. Nanti geng. Untuk Widian kalian mau ngambil berapa? Mau 200 yang ngambil. Berarti satu 5.000 ya? Atas kemampuan kalian sendiri. Assalamualaikum, gitu. Mau nanya pengobatannya sudah buka belum? Belum. Belum ada obatnya. 200 kali 5 dong. Betul, cuman kalau pembayarannya nanti aja barengan sama ini juga gak apa-apa sih. Kalau mau bayar duluan juga gak apa-apa. Wajib 200 ya? Kalau ambil di bawah 200 boleh gak macam ambil? Ya, atas kemampuan kalian aja, cuma Oke. Berarti ntar dicatat dia siapa aja yang ambil gini. Ntar tuh siapa yang catat? Katisha.
Masih di klinik, lagi nelpon. Yang catat ntar Katisha. Oke. Di pila. Aku kok pulau dulu buat. Oh, Ripa mana? Oh ya udah Ripa aja yang ngambilin kalau gitu. Bawa ke klinik ya. Oke, udah nih dibawain sama Ripa sama. Oke. Pak Rete. Bos kita turun tangan juga, bos Atep. Berarti kita udah bisa running malam ini sih kalau kalian mau ini. Boleh. Sekarang juga bisa kayaknya running, mau enggak? Ya kan tinggal obat tuh. Tapi kan obatnya belum datang. Tapi kalau aku bilang buka sekarang bisa buka, sekarang grand opening. Sekarang sih grand opening lah ya, termasuk kan. Ya enggak bisa deh, Fandi. Benar enggak ada GO? Iya sih. Tapi enggak peresmian dulu datang. Gitu. Ini aja klik ber kata lu kan dari kantor. Ya udah nunggu obatnya datang dulu aja deh baru kita ngikut. Masih sih enggak diresmiin sih. Misalkan sepulau gitu berobat di sini. Tutup. Orang pula yang ngomong anjing mahal mending tabib gitu langsung kesini perang gitu tabib. Enggak, masalahnya grand opening tuh kita yang ngasih potongan gitu loh. Kalau mereka kesini iya, semua iya, kita mati. Iya. Kelarlah. Berarti kok grand opening diskon gimana? Itu biar si Atep yang ngatur harganya. Apa gimana nih? Enggak lah, enggak usah diskon lah biasa okay. Aja. Biasa ya, aja sih. Makanan opening. Aja. Izin iya, ya, makanan aja. Ngapain? Izin nyoba, bentar. Izin nyoba. Di depan percobaan gua. Oh. Nah, akhirnya Uga kita bisa ya, membantu orang-orang di pinggir jalan Uga. Gimana sih? Aku masih ngapain nih lo gimana? Oh iya. F1 radial menu. Itu untuk kendaraan operasional itu gimana? Kendaraan operasional nanti belum diobrolin itu. Kita punya sendiri kah maksudnya? Klinik tuh punya sendiri kan satu misalkan atau tiap orang belum tahu juga ini buat apa kak kan kalau yang satu ya, tuh jadi buat, ada buat tahu penyebab ya gini nah, kadang tuh periksa itu periksa tuh kan cek status siapa yang jatuh periksa yang sebelah kiri tuh buat ini ada tiga kan, lagi gitu loh. Iya ada tiga nih ada tiga nih ya, gini periksa tuh gimana gini periksa tuh enggak yang pakai tuh sebelah kiri ya paling kiri kan yang paling sebelah kiri apa? itu nanti tuh muncul statusnya penyebab entah kena pukul entah kena tembak yang kalian perlu perhatiin itu bagian muncul. Akhirnya yang bawa revive ya ya bawa revive ya pokoknya kalian yang coba ini kalian semua pencet F1 deh. Dah. Nah, apa nih si Stefano ada pukulan nih. Tadi lu pukul ya? Udah kan. Tadi ya udah terus. Anjing tahu. Pokoknya revive tuh ada periksa kan, bener enggak? Iya. Iya, benar. Kalau diri mau periksa biasanya Kak, aku mau treatment tolong. Aduh, belum. Aduh, tolong dong. Kayaknya kita harus dari sini deh. Obatin dulu. Iya, tapi bilangin. Bentar, obatnya lagi dikirim bilang. Obatnya lagi di dalam perjalanan. Baru kita mending jelasinnya bareng-bareng sambar dulu ya. Enggak kelihatan. Berarti tidak ada yang bertanya-tanya lagi nih. Tapi Dep, kalau misalkan kita selalu mengobati bisa aja enggak sih atau udah pasti terobati? Kalau salah terobati gitu? Ngobati. Enggak pasti ya? Enggak ya, enggak kan ya? Ini aku jelasin dari awal lagi deh. Boleh. Ini kalau kalian F1 itu ada menu klinik, bener enggak? Menu klinik kan. Masukkan kendaraan, keluarkan kendaraan tuh ya kalian udah tahu lah caranya lah. Iya. Mengobati itu untuk treatment. Revive itu untuk orang pingsan. Oke. Okay. Nah, di bawahnya revive itu kan ada periksa. Betul. Abang. Apa? Ntar kan mengobati revive. Nah, mengobati itu kita gunakan ketika pas udah selesai kita yang enggak. Mengobati itu untuk orang treatment. Dia masih sadar, pakenya, dia enggak pingsan. Enggak, kita pakainya pas istilahnya revive pingsan ya. Iya, selesai treatment baru kita pakai atau sebelum treat istilah kita sebelum kita pergerakan. Jadi gini deh. Kan kalau kita ngobatin kan pakai sarung tangan terus gini kan, bener enggak?
Ketika kita memeriksa pasien gini, kita tuh periksa kan, periksa yang paling sebelah kiri. Iya, iya. Di bawah revive kan. Okay. Paling bawah terus, kan, yang paling bawah punya, iya. Terus kalian kan pasti kan bakal nulis ini dong. Kan ketika kalian nulis itu tuh, kalian ini aja. Kalau misalnya udah ada obatnya, mengobati itu ada gerakan tambahannya. Jadi itu perlu nunduk dulu buat ngobatin. Nah, sambil nunduk, kalian sambil mi gitu. Atau enggak, kalau mau kalian kelarin dulu mie-nya, baru kalian obatin. Oke. Iya. Kalau kamu obatin duluan, nanti orangnya udah kabur dulu. Ah, itu. Oke. Bener. Dia kebanyakan orang tuh enggak peduli sama apa yang kita iniin, soal yeah, yang kita lakukan. Yeah, berarti pas tahap-tahap baru kita obatin ya. Iya, betul. Iya. Terus berarti sama juga apa? Hah? Sama juga apa? Hilang ini tiba-tiba nih. Pokoknya duar. Habis kita gerak-gerak baru kita mengobati atau kita revive pokoknya. Duar. Enggak, kalian kalau misalnya lesi slice 2-nya binding atau nulis manual? Nulis manual sih kalau gua. Nah, kalau misalnya nulis manual, waktu kalian mengapply masangin perbannya atau udah step-step akhir, langsung kalian ini aja. Obati. Kalian treatment obati aja. Oke, asyik. Tapi kalau misalnya kalian binding, kalian ini aja setelah bindingnya kelar. Soalnya kalau selama binding itu kan nggak bisa mencet F1 soalnya. Iya. Oke. Nah, paham. Periksa yang kedua. Oke. Okay. Aduh, sabar. Terus habis itu ada yang namanya revive itu untuk pingsan. Nah, untuk di beberapa kasus biasanya orang yang pincang kadang nggak bisa diobati, kadang kayak nggak masuk suntikannya. Kalau sekiranya emang nggak masuk suntikannya, pakai yang kedua, pakai yang revive. Tapi kalau sekarang kayak harusnya udah jarang sih kasus itu terjadi sih ya. Iya. Terus untuk periksa nih, kita bahasnya ke periksa nih. Periksa yang sebelah kiri, yang di bawahnya revive ini, fungsinya itu diagnosa. Diagnosanya tuh kan kayak ada bukulan dan lain-lain, bener nggak? Iya. Ya ada nanti itu ada yang terjatuh, nanti itu ada yang kalau misalnya pendarahan di sebelah mana itu keluar gitu. Orang treatment juga kalian tuh harus pakai itu. Langsung kelihatan itu, ya. Oke. Ya, itu tuh kalian tuh harus pakai itu. Itu nanti kan munculnya kan ada banyak ya kan. Entah kena pukul, kena tabrak atau kena tembak gitu kan, macam-macam kan, benar enggak? Iya. Nah, itu pokoknya penyebab dia terluka tuh di bagian paling akhir pokoknya. Bukan yang di atas. Jadi kalian kalau misalnya bingung, bukan milih sih, lebih tepatnya penjelasan kenapa dia bisa gini tuh yang paling akhir pokoknya, udah. Oke. Soalnya bisa aja kalau misalnya dia tertembak nih, terus habis itu ada pukul-pukulan terus tertembak, bisa aja dia udah pernah pingsan. Pokoknya gimana jelasinnya ya, pokoknya periksa yang sebelah kiri ini, yang revive ini, dia tuh bakal kereset tiap kali kalau orangnya keluar kota. Jadi selama orangnya masih lama di kota, itu bakal muncul terus tuh ini ya tuh. Apa updatean penyebabnya, ngerti nggak maksudnya? Like historinya lah. Ya, bener. Dah, paham. Paham. Nah, yeah. Terus kita nggak bahas yang tengah, kita bahas yang sebelah kanan dulu. Paling kanan, oke. Ya, yang paling kanan, kalau misalnya kalian pilih, itu ada pemberitahuannya di sebelah kiri atas. Iya. Yeah. Itu menunjukkan tekanan darah lah. Oke. Itu kan ada detak jantung berapa BPM, tekanan darahnya berapa. Bagian itu, untuk tulisan bagian itu, kalau misalnya orang pingsan itu ada muncul bagiannya bagian mana. Entah di tangan kanan, entah di fibula kiri, entah di kepala, entah di apa, macam-macam. Oh, iya. Tapi kalau misalnya bagiannya tidak diketahui, itu kan tidak diketahui kan, bener nggak? Terus laporan bawahnya kan penyebab tidak diketahui. Stres kamu 19% ya? Itu masing. Gua sih yang tinggi nih stresnya nih. Nah, stres itu buat ngecek stresnya pasien itu. Itu kan kalau misalnya kalian kalian cari laporannya kan, itu kan penyebab tidak diketahui kan. Nah, kalau penyebab tidak diketahui, kalian udah
yang di yang sebelah kiri nggak muncul apa-apa, yang kanan penyebab tidak ketahui, kalian baru pakai yang periksa yang ini. Periksa yang tengah. Periksa yang tengah itu opsi terakhir. Nah, nanti muncul di sebelah kanan atas ada luka di bagian mana. Ya kalau nggak ada luka, luka tidak teridentifikasi tulisannya. Gitu. Berarti fokusnya yang gitu. Kiri sama kanan. Iya, fokusnya kiri sama yang kanan. Yang tengah tuh jarang dipakai soalnya. Itu benar-benar kalau misalnya benar-benar nggak dapet informasi apa-apa dari kanan atau kiri itu. Tapi Abang, apa? Berarti yang punya debar di mana di sini? Periksa yang kanan itu, astaga kaget gua. Yang kanan itu lebih diprioritasin kalau ada orang pingsan. Kalau yang kanan itu buat sebenarnya urutannya ya, sebetulnya urutannya itu yang kanan dulu. Kalau misalnya yang kanan nggak muncul, baru yang kiri. Oke. Okay, kalau misalnya yang kiri nggak muncul, baru yang tengah. Baru yang urutannya tengah. Gitu harusnya. Oke. Okay. Urutannya gitu harusnya. Tapi biasanya di urutan kedua tuh udah kelihatan di mana lukanya, di mana ininya, itu udah muncul. Gitu. Gimana? Pakai berarti pakai kiri atau kanan dulu? Kiri dulu pertama pakai. Kanan dulu baru kiri. Baru tengah terakhir. Kalau kanan berarti dia udah istilahnya terdeteksinya udah langsung satu gitu ya, nggak ada yang histori jatah ya. Iya, soalnya coba di kanan lagi coba. Itu kan muncul tuh. Itu kan kalau misalnya penyebab tidak ketahui itu biasanya di bagiannya itu dijelasin bagiannya mana. Iya. Nah, dirimu kalau misalnya ngebatin orang, kalian terus pintar-pintar interaksi. Misalnya nih orangnya, kalau orangnya pingsan, pingsannya masih bisa ngerangkak ya. Kalian tanya. Coba periksa deh, Ahong. Jawab. Oke. Harusnya itu masih bisa jawab kalau misalnya dia masih ngerangkak. Enggak, atau enggak orang mau treatment datang nih, kalian tanyain aja, bapaknya kenapa? Iya, saya tadi habis tabrakan, misalnya dijelasin gitu ya. Ini kan nggak nyebut di mana tabrakannya. Ya, kalian pakai yang sebelah kanan atau nggak sebelah kiri, itu nanti muncul ininya. Lecetnya sebelah mana, bagian kiri, kanan, gitu kan bahu. Di bagian mana? Okay. Paham. Coba cek status stres Ahong nih. Coba periksa kafe. Apa? Stres Ahong nih. Iya, cari. Lupa. Belum, berarti masih tinggi. Masih tinggi. Oke. Okay. Udah. Stresmu 49. Tinggi banget nih. 49. Iya. Setengah lagi itu. Apa enggak bawa itu? Aku bawa kayaknya. Mana bawa enggak? Bawa. Wah, nih. Harus ku lapor nih. Sama... Asuransi. Nih, gimana nih? Wah. 3546. Nggak betul nih dokter aku. Apa kolri chol. Parah nih. Belum ada obatnya. Lah, belum ada obatnya. Belum lagi dikirim sama itu Pipal. Oh, oke. Ngumpet dulu di sini makan dulu. Pusing. Gimana nih orang mau berobat kagak ada nih. Wah, parah nih. Pusing. Pemotongan daging atau apa gitu per ada locker ya? Ada berarti bekas... per locker ya? Aku ntar di locker 2 aja kita deh bagi. Boleh aku nanti locker, aku boleh di atas ya, aku paling ntar bawa micin dari yang gimana ya, magap. Nah itu buat simpanan kalian, tapi kalau locker utama di bagian atas nanti. Nah aku mau beli yang apa pernak-pernik itu tuh yang locker 1, 2, 3 yang ke 1, 2, 3. Iya itu kan aja. Bisa kan dipercetakan kan? Percetakan sama Raden aja. Iya, ada itu dipercetakan tadi lihat. Belum buka. Enggak, belum buka sih, tapi ada di sana. Apa kek yang lagi di kota tuh orang inisial aja enggak sih? Inisial aja kan inisial kita kan beda-beda. Iya. Boleh. Berarti aku pesannya apa aja aku catat dulu deh. Misha, Fei. Misha, Fei. Berapa huruf itu aja?
ini aja, udah aja misalkan Ujang Ahong UA gitu. Apa bingung, gitu. Ntar bingung. Tau AHA. V, aku sih 3 doang. Oh iya, V emang 3 doang. Iya, yuk 4 doang. Oke. Tau enggak Ahong tuh jadi Ahok aja dah. Anjay. Anjay. Mana, mana? Nih, mana sini? Berapa? Kantong berapa? 300, 300, mat. 3815. Enggak muat 300. Enggak ada. Enggak nah, 200. Udah. Udah. Ganti dandananmu, Ahong. Ganti rambutmu. Tapi enggak apa-apa katanya. Ya. Karena kan pakai topi. Yang rapi, yang rapi. Iya, iya, siap Tuan Ripa. Iya, iya. Ada yang mau diomongin enggak, Tep tuh, mana? Diomongin apa? Diomongin sepatah dua kata dong. Sepatah kata ya. Dong bisa sih nggak ada. Ah bener gak bener ada. Nih kerja mentalnya otaknya agak sedikit sengklek. Halo bang, ih apa nih, duit kah? Mantap sadar ini, semua gajiku buat kamu aja. Yo, mana iklannya udah di ini belum? Udah dibuatin belum? Ntar nggak bisa. Belum. Belum. Bikinin dong iklan yang warna gak mau. Tahu kan caranya tapi? Buat sendiri. Yang warna biru apa? Yang warna putih? Ikutin iklan bengkel aja kan bentar. Bikin warna merah, warna putih gitu-gitu mah gampang. Font juga gampang. Aku nggak ngerti. Nanti ku kasih tahu. Oh, mau iklan sekarang emang? Kan enggak. Nanti. Aku nyaman dulu. Iya, dibawa si siapa? Klopia. Tuh, cukur deket ya Hong ya. Iya. Siap, dilaksanakan. Kamu harus bersih, kamu harus rapi sebagai dokter. Siap. Selama ini kerja cuma 400 ribu gajinya. Ya, Bel. Iya. Lihat, Bel. Enggak dibayar. Gua berbisik tuh, Bel. Warnanya, Bel. Nah, itu apa? Kok bisa warna-warni? Anjing, langsung kak kibahin. Tuh, sini. Kok gak bisa sih, anjing? Kok kamu kerja selama sih? Ini cuma 400 ribu? Iya, karena itu yang digaji setoran doang. Cerita gak digaji. Gaji 3 bulan itu 400 ribu. Ah, 400 ribu berarti lu nyetor dikit banget, anjing. Emang gajimu berapa, Tep? 1,6. 1,6 loh dia. Wah, emang gak pernah kerja, Ripa. Aku pernah nyetor. Aku bukan dialog. Kalau di luar gak usah ngecek. Iya, jalan, Bel. Ngecek gini ya. Periksa orang ya. Coba periksa. Bel. Apa? Udah jalan. Bisa periksa aku. Bisa periksa gak di sini? Belum. Oh iya, gak bisa periksa dong di sini. Gak bisa pasti. Cuma bisa narik doang. Iya, berarti gak bisa. Kalau di dalam? Dalam bisa, dalam bisa. Harus di dalam, harus di dalam. Coba. Tadi ada yang bilang sama aku gini di telepon, tau gak sih, Lian? Ada luka tabrak. Lu habis tabrakan ya? Ya kan, lu habis tabrakan lu kan? Enggak. Lu ketabrak dari kaki lu, oi. Enggak. Ini gitu. Lu luka tabrak, PA. Gua diperiksa maman doang, enggak di-repair. Enggak di-repair, Gua repair lu sini. Di-repair. Ah, lu mah dipukul doang emang enggak sakit. Lu pendarahan ringan. Lu tahu kan siapa pelakunya? Siapa? Pendarahan ringan lu, tukang spinal lu juga kena tuh, tulang belakang. Gua juga lupa siapa yang mukul gua tadi ini. Bukan gua enggak mukul. Bayar, Bel, bayar nih, bayar. Pendarahan ringan lu, Pal. 15.000. Ini 15.000 enggak nih. Duh, murah banget. Ini gua kasih. Anjing sombong banget. Bel, buat tulisan di tembok bisa kan, Bel? Ini Bel. Bisa. Pal, mau terima apa? Sini Pal. Enggak, gua enggak usah buang-buang P3K, ntar gua bayar juga, anjing. Ini enggak, gua masih sakit, woi. Penipu ini, cowok. Tabib penipu kalian semua. Tabib mana tabib, Pak? Tabib. Perawat penipu nih, cowok. Scam. Lu ini aja. Ya Allah, bosnya modal banget pakai perban, anjing, bisa diobatin sama anak buahnya padahal.
Udah mau Kak, udah mau habis sayang. Kak, mau nanya. Iya. Iya boleh. Kenapa Kak? Di sini emang kalau misalnya udah kerja gitu. Boleh apa? Gimana maksudnya? Maksudnya kayak kalau kayak lagi on duty tiba-tiba. Gak jelas emang dia. Lah. Tentang lucu ah, kau nih cok ah. Kayak masuk kakak, iya kak kenapa kak? Langsung gimana? Lah. Ini mending lu ban ini lu ini apa? Apa ngomongnya? Treatment gua belum di ini gua masih sakit pipi gua nih ditonjok tadi. Di mama lu treatment tuh sana baring di kasur, sana baring dulu. Oh, berarti tadi lu gimmick doang mau treatment gua. Gimmick. Enggak tadi banyak kan gimmick ini cok isi pekerjaannya. Aku enggak gimmick, aku cuma ngecek aja ada luka memar kau habis dipukul, ada luka memar di badan kau. Memar doang enggak ngaruh. Ah. Man, katanya lu punya banyak makan minuman, Bang. Halo, Bu Dokter. Makan minum, makan halo. Minum. Nih, makasih. 41 Man. Ada dokter di sini. Entar. Itu apa sih, Ahmad? Hai. Apa ini? Kalau mau berobat ya ke sana, ke kasur lah, anjing, jangan di sini. Masih set aja kok ini orang ngapain treatment? Masuk masuk masuk. Butuh ini Atek, butuh resepsionis ini enggak? Butuh admin enggak nih? Ada admin Bahenol nih. Oh, radio bengkel enggak? Bahenol, Bahenol. Ya, tahu. Catat aja lah di itu. Ini yang mau WD langsung bayar ya, Kak nih, kalau mau WD. Cip. Yang mau langsung bekerja tuh bisa ke Bele. Iya. Ana sini. Ayo, kamu mau WD berapa obat? Daging sapi anjing. Makan daging sapi babi. Iya kok ada daging sapi benar-benar. Tukang jagal ini mah. Tukang jagal. Enggak higienis PA. Lu apa? Dikira kulkas sumpah. Tanda nama. Dikira kulkas anjir. Ada dagingnya kok. Ini kasih nih satu daging gitu dagingnya nih daging tumbuh gitu. Tambah lagi tuh. Mau WD berapa? Ini pembatas sementara. Aku lagi tambah ada sumpah. Apa kakak mau WD berapa nanti langsung bayar aja boleh biar aku catetin. Satunya 5.000. 1.000 ya? Oh berapa uga? Aku beli 30.000 aja dulu lah. Mas satunya 5.000. Beli ah. Jadi 6 ya. Rp100.000. Siapa yang ngasih 100.000? Ahong. 10 ya? Ahong. Berapa sih? 100. Bagi. Permisi, Kak. Kantong berapa sih? Kantong 3815. P3. Makasih jawabannya, Ahong. Kita bakal bawa terus ya. 50 kali 5. 50 lah. Oke. Aku nanti kan kalian bisa simpan di locker kalian. Bel, 30.000. Okay. Ada berapa Bel tadi Bel? Ini dulu ah, chatting dulu ah. Apa yang ada berapa? Repair. 235. Gua nyeting dulu. Mana sih? Wetai gong. Kemarin tuh di chat ya. Video area page. Berangkas terus. Kamu 100 ya? Aku langsung taruh aja ke locker. Ya nanti aku batasin itu ada pembatas lockernya. Kantong berapa kamu? 2698 ya? Ya betul, thank you kak.
Mana sih lo keren, aku gak nampak nih. Kok gak keluar ya dompetnya? Pin keyboard nih. Wengsi poi. Poi. Sapin mana ada sapin? Kok gak keluar ya? Pin keyboard 6. Oh, gitu doang. Oh, salah gua. Tentang apa? Oke, siapa sini yang mau pukul dari pas yang pertama? Ucok aja kali ya, Ucok. Sumpah, agak biru ngomel aku, Bel. Sebelajar sih. Iya, belajar aja, gak apa-apa, dikit-dikit. Si magang. Nih, banyak nih. Sat. Sip. 99 kan? Jadi mana tadi Mbak Mbak? Jai, karena pertama kali Pak. Ini kebanyakan booster. Gak apa-apa. Jai. Masih nah, tuh. Dah. Nah, ini gak wait test tahu nih. Nor, lagi jangan lupa guys. Tapi harus pakai keyboard yang itu gak sih? Besok aja gak sih? Ini ya ntar lah, keyboard yang itu coba biar gak pusing gua. Jadi apa nih GO ini? Ngasih apa, ngasih makan? Nah, ini yang setengah cok. Apa ngasih makan? Anjing gua ngasih makan. Jadi ngasih apa? Diskon gak mungkin lah diskon, ngasih makan katanya. Ngasih makanan. Gak usah lah, ngapain. Kita juga pada butuh kesini. Oh ya udah oke. Pokoknya duit makan, duit iklan udah gua kasih bele tuh. Ntar tinggal pakai aja. Oke. Emang iya ngasih? Enggak ada ngasih. Iya. Ntar gua coba dulu ya. Ini itu enggak kedengaran, Ju. Enggak kedengaran pintunya kedap suara, bangke. Iya, pintunya kedap suara ya. Iya. Padahal aku bilang belum ngasih. Makan. Duh, dengan kakak siapa nih? Are you lost, baby girl? Tuet. Pel, keluarin mobil gue deh, Pel, gue pengen ngelamun bentar. Ntar lu yang bawa. Mana tap? Katanya gak ada tap. Kamu nanti yang bawa cuma 30 ribu. Bayarin lah, aku gak ada uang loh, Bel. Si anjing. Panung gerah gini ya? Aku mau beli kendaraan. Wih, jangan beli kendaraan lah, ini kan prioritas sama dirimu kerja, harusnya itu. Nanti biar dapat duit buat beli kendaraan. Tuh, terima tuh. Yeay. Mana treatment nggak ada? Kayak itu berarti 50 ya, kalau berarti berapa? 10 ya? 10 punya aku berarti ya, berarti 50 ribu ya. Tar dulu. Ada lihat di bawah ini. Ada. Bukan papan, macam ada alat gantung gitu di belakangnya. Udah iyain aja udah, Cok. Kenapa sih harus dibahas melayang enggak? Si Ripal itu Ripal, guys, Ripal. Eh, 7. Gua jadi inilah, gua jadi admin lah. Mau langsung diserobot sama klinik bersama anjing, bikin iklan. Klinik bersama di mana, Cok? Emang kita udah ngiklan? Udah, persep. Anjay. Iya, dan Kion Ginovis. Itu cewek ya? Apa namanya itu? Pada diam-diam. Ini juga gabut kita pal anjir. Sabar dulu.
Gua ngerti. Sip dah, sip dah. Membawa kelari. Ada orang butuh perawatan. Mana? Medik, medik. Kok enggak, Pak? Buka, 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 buka. Ah, tuh pasien pertama tuh. Belum. Buka, buka, Pak, buka, Pak, buka, Pak, buka, Pak. Ya oh, udah, buka, buka, kenapa pada diem? Buka, buka malah. Pak, Pak, masuk, masuk. Apa? Boleh dibuka dulu helmnya, Pak? Makasih, Pak. Ya, Pak. Langsung bareng ya, Pak ya. Di tengah, Pak. Tangan pertama. Silakan berbaring ya, Pak. Set. Ketabrak. Oke, Pak, saya klik saya, Pak. Oke, Pak. Pak, ini terdapat luka pada paha kiri ya, Pak. Terdiri baring, 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 Pak, baring. Oh, bisa, bisa, bisa. Bentar, bentar. Baring, baring. Baru kah di sini, Pak? Betul, betul, Pak. Paknya juga baru. Iya. Kita cek dulu, Pak ya. Nanti gua jemput, nanti gua jemput. Saya bersihkan dulu ya, Pak, dengan insel ya, Pak. Iya, Pak. Bentar ya, Pak. Ya. Boleh, boleh, boleh. Oke, baik, Pak. Luka setelah terbersihkan dengan NCL mengoleskan dengan propodin ya, Pak. Sekarang ya, Pak. Tonton sedikit tahan dikit ya, Pak. Agak sedikit perih nih, Pak. Aduh. Aduh, sakit, Pak. Aduh. Oh, oleskan. Betadin. Tanah, 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 tanah. Oke, Pak. Saya tahan ya, Pak. Ini tap terakhir ya, Pak. Membalut luka dengan kasih steril ya, Pak. Tolong tahan sedikit. Satu step lagi ya, Pak. Ini tadi korek enggak nih, Pak? Enggak kok, Pak. Enggak kok, Pak. Tadi korek ya, Pak? Eh, ini Pak ya, saya bersihkan luka dengan NaCl, Pak. Ya. Gimana, Pak? Enggak, Pak. Oke. Okay. Saya akan kompres dengan ice cold. Aduh. Ya, regulasinya 15.000 ya, Pak. Oke, okay, Pak. Anjay, tinggal ingin lancarin sih. Berapa? Ya, terima kasih banyak ya, Pak. Siapa, Pak? Anjoy gitu ternyata, Cok. Lo keren mentok sampai 5 dong berarti maksudnya gitu sih. Halo. Dep, dep. Emang kalau pas periksa tuh kita jongkok ya? Pas mengobati tuh. Periksanya bukan yang tengah, periksanya yang paling atas kan? Kalau apa? Entar dulu yang mana sih? Nah, itu gimana? Yang mana? Soalnya aku juga udah nitip rekomendasi dari Sultan. Yang mana? Kan paling cepat 2 sampai 3 hari. Yang mengobati. Kalau mengobati emang aku jongkok. Terus nih, oh, berarti kita emang jongkok ya? Iya. Oh, oke, oke, oke. Iya, itu sampai Sultan ngasih surat rekomendasi gitu deh sama sama aku, terus aku kasih ke Handoko. Gigi banget gua, Cok. Enggak, dikasihnya udah ini. Asik, kalau dapat satu dapat dua. Bejir guys jadi patria. Mantap banget duduk. Mantap-mantap aing rame poe. Aing seru-seru anjir. Seru aing kayak gini poe. Aing seneng yang kayak gini nih. Gua enggak bisa keluar, Om. Lulu. Hah? Duduk di sana, Kit. Coba coba awas dulu, awas dulu. Sini duduk biar. Ah. Akhirnya. Nah. Gini enak. Selamat datang di klinik Tongfang. Baik. Tongfang. Aing seneng kayak gini, aing seneng kayak gini-gini, boy. Buset. Bos kita ini Pak emang beda, bos kita ini memang beda, bos kita nih. Anjing emang.
Kak. Bisa. Kenapa? Disuruh cukur nih gimana sama sama pacarmu? Ya tanya dia kenapa disuruh cukur. Yang katanya katanya biar rapi ya, katanya. Cuman iya orang di rumah itu jelek banget. Waduh. Palingnya pakai topi kan? Enggak usah cukur sebenarnya, habis, cukur belakangnya aja, Hong. Belakangnya. Itu sama mukamu ini jujur sejujur-jujurnya tidak iya. Cocok, Ahong. Waduh. Iya. Nih kuperjelas nih, beneran. Lu tuh jelek, Om. belum astaga, tahu Depp. Muka dua dulu sih, lu mah. Enggak boleh gitu, Dep. Enggak boleh gitu. Bisa enggak tahu gua dulu. Sumpah demi Allah. Tahu Ahong mah dia paham nomor tahu dia iklan, iklan. Enggak tahu gua dulu sih. Diriku tuh dari lahir tuh muka udah 31 nih, sorry ya. Lah, aku mukamu enggak ada. Aku 3 kali oplak. Lihat poi. Lihat poi di kanan bawah poi. Lihat di kanan bawah. Enggak kelihatan ya? Gua pindahin dah. Ininya dah. Lihat poi. Anjing, sombong dikit boleh enggak sih? Anjing ya lo. Mana sih titik tengahnya, Cok? Aji gelo aing lihat statusnya. Untung pasien tadi ngomong lagi saya kamu kan pakai topi. Bos-bosnya dari kiri, beh tinggal di harap, beh emang. Acor. Rapiin sih, depan tuh rambut sumpah deh. Ini mau cukur ah. Ada kayak jamet kesel. Tahu nih berisik nih mama nih. Anjing lu. Goblok suruh cukur aing cowok padahal aduh rambut aing udah keren gini brother. Cukurlah cukur langsung cukur. Mana tukang cukur cok? Aing menghilang lagi cok. Kemana aingnya ini astaga. Duduk gak sih? Harus duduk gak sih? Nah. Aduh, pakai topi gini lagi. Make up listrik. Ya, kan gak kelihatan kan? Kocak kan? Ya, gimana sih biar gak kelihatan, cok? Masih harus... emas ntar lah dia besok lah pas jadi Warren pas jadi pakai baju biasa. Itu pun tuh tengok tuh di komen FM ku bikin kategori baru tuh di TYGY. Ini lambil di ini hospital tambahin lah announcement itu biar tinggal kopi. Iya itu udah gua buatin tuh ntar Tisha yang kopi. Ah, Hong, PPP ada orang pingsan. Mana? Astaga ini bos kita kenapa ini? Bos, Pak Bos. Siapa bos? Datang ngeprank guys ya. Oke, bagus. Oke. Asam lambung ini bos kita gimana? Bos kita asam lambung. Telepon Ran aja kah? Kangen gua. Amin tok naon deui. Entar kira. Caranya bukan begitu. Mau kongres dulu ini. Pelanggan baru nih. Ayo Kak. Pelanggan baru nih. Halo? Bang Ojak di mana? Di pulau, kenapa tuh? Sini dong kalau sakit sini. Iya, gua ke sana nih. Oke. Iya. Oke, kematin ya. PRT. Ada info kocak PRT. Kok wow. 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 Ma, Bang ini mau berobat enggak? Wow.
aku aman tuh. Gini, mana? Sini. Kok duduk, berbaring, kakak? Oh, harus bareng ya, nggak boleh duduk ya? Iya. Saya biar sopan. Nah. Saya periksa dulu ya, kak. Ya. Ternyata kakak ini sehat-sehat saja ternyata. Iya, sehat-sehat saja. Cuman ini sepertinya hatinya saja kak yang agak sedikit terluka ya. Betul-betul banget. Ini saya obati dengan kasih sayang ibu dan ayah aja gimana? Aduh, jangan kayak gitu, malah lebih sakit kalau ibu dan ayah gak dapet kasih sayang orang tua. Wah, keinget lagi ya, aduh, mohon maaf ya kak. Tapi kan coba saya treatment saja, gimana kalau misalkan ingat-ingat saja momen bahagia di masa kecil kak? Aduh, gak ada lagi momen bahagia sama yang pahit. Nah ini Bang Gene katanya ini kan pas Ahong periksa tuh yang luka tuh hatinya nih, siapa tahu bisa tolong treatmentin dong. Apa dia bilang? Ya luka hatinya. Iya luka hatinya. Dia soalnya bawa orang tua, dia udah tahu aku dibuang dari kecil. Kancutnya kelihatan cok. Salahku ya. Kan salah kan Joy, kan ini dia bawa orang tua. Wow. Ah udah ya kak. Enggak aku mau nambah. Kok nambah? Ya orang nggak apa-apa, masih sehat. Kurang. Mas serius. Serius. Oh coba berbaring lagi. Berkurang ya dia. Daniel R. Turner. Oke, saya periksa ke paling saya akan banyak orang kenal gue rival anjing goblok yang salah coba malah pecat radio bego banget. Periksa penyebab kayak kak ini terdapat lecet sedikit di kakinya. Kamu sih nggak pelat ini nggak teliti. Iya mohon maaf kak, aku masih apa ya gagu gitu kak. Tremor. Iya. Nah, oke. Nah, baik. Berapa? Jadi 15.000 ya, kak. Anjir, cair. Deh. Terima kasih banyak ya kak, sehat selalu. Okay. Ingat bahagia ya kak. Iya, ada time lo di sini. Itu di pinggir kak? Oh iya. Bener. Di pinggir ini klinik. Karakinin ada, karakinin dai. Cair 2. Gajiannya aja cuma 1,6 buat sebulan itu. Bisa itu bisa anjir. Bukan namanya Sky. Sky megang gaji. Bisa itu bener. Mana si Yadi aja nggak pernah bangun ini. Siapa jangan buat lantang lantung. Mana aku mau rokok dong. Ada mau rokok boleh berapa? 10 boleh. Coba ya, sabar ya. Apes nih. Pas membalut apa sih ya, kayak bagus punya aku. Nah, ini. Pas mau oleskan NaCl tuh pada di jari-jari mana sih? Kenapa? Ini. Aku enggak pakai jari-jari. Ini. Apa nampet, kan kalau misalkan nampet, di dua ya nampet satu. Terus
terus ini sampai tua. Koordinat 993 punya bensin. Tapi kalau misalkan di ATM kan kalau ngetik itu keluar enggak sih? Enggak kan? Eh, pas ngetik. Aku bikin koordinatnya 993 di angka-angka. Wah, kocak. Hmm. 7346. Oh, nah Ahong tuh kenapa ya enggak bisa ya pakai yang paling kanan ya? Papannya? Mm-mm. Apa? Ahong tuh enggak bisa yang pakai yang kanan. Nyalain dulu. Oh. Kalau pakai yang atas tuh kayak itu. Itu. Gimana ya cara nyalainnya ya? Enggak, itu kan keyboard lu kan full size nih. Ngomong kasarnya sampai sini ya. Keyboard lu kan full size ya kan. Itu nih biasanya di sebelah kanan, di bagian atas-atas tuh. Di bawahnya kayak delete, home, package up, package down itu. Oke, udah. 6 lock. Ada. Dipencet dulu sampai lampunya nyala. Kalau lampu udah nyala baru bisa dipakai. Sip, thank you. Selama banget. Selama lampunya mati enggak bakal bisa dipakai. Soalnya ini baru pakai dulu, pakai yang dulu maksud gue tuh. Iya, gitu caranya. Aman. Ya semangat, guys. Oh, pantas aja, Cok. Semangat lah. Ben. Nah, kalau kalian bingung apa-apa, bilang 6, aja. Biar aku veteran kok di sini. Ini tuh. Ben 7. Ben 8. Kawan ini. Oh, veteran Devano ya. Devano mah semua ilmu Devano tuh udah di luar kepala, guys. Si. Kalau misalnya nanya tinggal tanya aja. Iya, benar-benar. Jangan kan operasi ini kecil, kalo operasi besar boleh. Apa? Kalau misalnya ini klinik bisa punya dokter, ini Devano nih naik dokter bener aja. Iya bener. Bener. Dokter biasa ya? Dok spell. Dok spell. Spesialis apa kamu? Spesialis anak. Spesialis. Iya, aku spesialis anak. Coba. Ngejarnya di PAUD. Kan nggak bisa, Cok. Setelah ini kah? Kalau abang mau bangun aku mau beli yang mana? Yang mana ini? Migrasi dulu. Yang 3 daging. Iya kah? Itu pembatas sebentar. Aku 2 ya. Aku 2. Itu bisa, Cok. Emang iya harus migrasi dulu. Iya, pembatas sebentar ya nanti aku rapiin. Aku mau beli yang. Tuh, enggak bisa anjir padahal udah dinyalain. Emang iya harus migrasi dulu. Yuk ganti baju jauh lagi Cok di sini. Biar mau nggak jadi potong. Nanti aja dah. Jadi potong nih. Oh ini kenapa Pak? Oh oke. Ayo keluar dulu lah. Migrasi. Takutnya pas balik tuh aing berat anjing, bisa kedip-kedip gini. Duh gerah gini Bandung Cok. Sumpah gila ini Bandung. Berapa hari gak dikasih hujan ya? Hujan sih hujan cuman kayak nyebor doang gitu apa cuman sedikit gitu. Tadi kan hujan pas mau keluar tuh hujan terus lumayan gede.
ini cuma sebentar, jadi makanya cium udara apa sih si tanahnya nguap gitu, jadi uap panas anjir. Komo Depok anjir poi, gua angkat tangan anjir kalau ke Depok Bekasi beuh. Kalau keluar teh kayak mending ini sih apa kawasan, mending kawasan itu lekbong kan. Temen gue ngeliat mandi cicing di cicing dicai anjing ay cicing di kasur di sisi nate cai gini boy, jadi udah ngasih langsung ngejebur anjir metis. Di sini nanti kolam renang anjir, kocaknya. Ntar aing mau inilah RP dialog lagi. Jakarta ini, boy, apa? Kayak susah napas anjir kalau misalkan gua di Jakarta ya. Kayak si udara teh kayak sedikit anjir. Ganti baju dulu. Belum, kita beristirahat. Astagfirullah. Nah, kalau gini gua ganti baju tuh. Ngapain kamu? Baru gua ini ukuran emang gak cocok rambut aing ya, aneh banget. Kok udah ganteng ya aing teh. Kayak Isad, cok. Si jadi galing sih. Alah jadi mau hakio. Hargai satu kali gini mah taruhan jatuhnya. Gua yang banyak yang jarang dipakai apa ya, itu udah banyak cowok, apalagi muka gua pasaran banget nih. Ini gitu ya, kocak bener cok. Ini nomor 87 ya, 87 not 87 ini kurang ah, 87 nya ini anjir. Iya iya, tapi rambutnya warna lagi ya cok. Tak iya sih, rada hurung mah. Tak iya sih, mantep sih. Tapi ini herang kia anjir. Gak gelap gak sih? Gelap. Ah ini nih, nah. Sip sih, iya. Anjay, hurung kia beradak. Hmm.
ini. Mau Jak? Jual ini enggak jual ya. Obat-obatan gitu enggak? Minjem motor obat dong. Kalau obat-obatan. Belum kayaknya. Obat-obatan sebentar ini belum, Mas. Oh, belum ada. Ah, baru bisa treatment sama pengobatan gawat darurat. Oh. Ah, kalau obat-obatan kayaknya 5 hari lagi lah. Ah, baru bisa kita melayani. Oke, okay, oke. Okay. Thank you, Bang. Oke. Okay. Minjem kendaraan motor. Mau ganti baju. Masukin dulu biar kau dapat kunci. Masukin dulu biar dapat kunci. Dikunci ya. Oke, oke. Oke. Yang dekat di mana sih ini ya? Tuh daerah perampokan lagi. Oh, enggak deh. Tapi tembus, cok. Jadi nggak usah ditopi, anjir. Kok sepi ya? Kurang iklan kah? Enggak, belum. Lapor Tuan Rival, udah dicukur ya. Bagus. Harus rapi. Nih. Ini enggak rapi nih, kelinya banyak banget. Udah rapi dibandingin yang kemarin. Iya sih. Walaupun aku enggak lihat sih yang kemarin, tapi aku ingat. Tuh, at least tuh kayak Ucup tuh, ganteng. Pemikat wanita. Berapa orang sih yang ini? Yang rambut ini? Gak tau dah, masih lama juga. Berapa orang? Ini tempat nongkrong dah, kalau udah gini. Bener boleh juga, iya. Kirimin ke gue dong kata-katanya. Ahong, ini orang disuruh cukur. Oke, gue yang bikinin. Aduh, gak bisa, aku gak bisa buka. Gak cocok dong pakai ini, cowboy. Kenapa? Iya, makanya nggak cocok kok cowboy keluar-keluar rambutnya. Udah empat jir. Tuh. Ya udah salah buat tentang. Mantap. Di mana tulisnya? Di mana? Sini aja kali ya, nih. Di mana, Mel? Oh. Iya. Maaf, Bu, saya pertama kali kesini, Bu. Mana spidolnya? Iya, enggak apa-apa. Sabar. Di mana ya? Mau di mana? Apa di sini nih, di meja yang ini nih. Kelihatan enggak? Kecil aja. Susah sih. Wah, ini aja lah, gini aja biar gampang nyatanya, cok. Gua dapat 30.000, ini ambil lagi 30.000. Gua pengen tahu mod dari 100 tuh dapat modal berapa, dapat ini berapa gitu. Diam.
Masih sama lagi bajunya, ganti atuh katsu. Katsu anjir. Katsu, ayam katsu. Udah dapat berapa, Gu? Satu. Satu. Sumpah, Pai udah 4 katanya yang kocak enggak bagi-bagi. Enggak bagi-bagi nih, enggak bagi-bagi nih. Email gua aja, ntar gua yang gak bagi-bagi, bagi-bagi dong. Pelanggan, pelanggan. Bagi-bagi sendiri ntar gimana? Atur-atur aja. Sebenarnya siapa cepat aja, guys. Bah, bah, siapa cepat dia dapat. Betul. Gawat darurat enggak sih? Apa kalau astaga? Pak Haji, Pak Haji. Aduh, hai Pak Haji, banyak Pak Haji. Menjual perban enggak, Bang? Enggak, belum ada, Bang, untuk saat ini, Bang. Belum ada, Bang, perban, Bang. Iya. Iya, belum ada, Bang. Ada perban. Bang, Abang ini habis pengajian dari mana, Bang? Pengajian itu. Pak Haji mau jual HP radio nih. Aduh, maaf Pak ya, ada baju haram sini, Pak. Enggak berani nengok, Pak. Ada baju haram. Iya, Pak. Tolong jangan dilihat ya, Pak. Jangan dilihat ya, Pak. Benar, Pak ya, ada baju haram, Pak. Ayo lo. Ayo lo. Sumpah. Apakah ada yang treatment, Pak? Enggak, Pak. Kita mau kita ini, lagi cek-cek. Kita ingin melihat-melihat mana tahu nanti salah satu dari keluarga kita tuh kena serangan jantung, kita bisa bawa ke sini. Oh, siap-siap. Kalau sana tempatnya sesuai dan aman, nyaman, kita mungkin akan berpindah. Mungkin yang biasa kita biasa klik ber ya. Klinik atau di mungkin kita bisa bawa ke sini ya, Pak ya. Siap-siap, Pak. Saya butuh doa, Pak. Tolong doakan ini. Iya, betul, Pak. Kebetulan hari ini tuh baru buka nih, Pak. Kebetulan hari ini tuh baru buka gitu kan, Pak. Coba, Pak, doakan. Innalillahi. Kenapa innalillahi? Astaga. Astaga. Minta doa. What the heck? Nah, itu tuh doanya tuh. Amin. Amin, Bang. Amin, Bang. Amin. Nah, semoga gitu, semoga diberi kelancaran, semoga pengunjung banyak, jangan pengunjung banyak, orang mati dong. Banyak kan orang sakit. Ya kan orang sakit. Semoga dokter-dokter yang di sini bisa menyembuhkan dengan baik dan tidak kembali lagi ke tempat sini, Pak ya. What? Amin. Ya. Insyaallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Kalau begitu, kami mau beli HP radio enggak, Bang? Saja. Murah nih. Enggak, Bang. Malah jualan cupa di sini. Coba deh, Pak. Yo. Ada yang mau beli HP radio? Jualan lu goblok. Di sini goblok. Iya. Ayo seru deh kayak gini, seru deh. Di jual. Pertandingan apa? Regulasi jangan harga, regulasi coba regulasi pelayanan. Tunggu, ini pengobatan ringan berapa? 15.000. Pengobatan atau pemeriksaan? Wah, ini Kang fotokopi, Bang. Bisa jawab. Pemeriksaan udah treatment 15.000, pingsan 20.000. Sama yang gue bilang juga tadi. Bahasa lain dong, yang pingsan, bahasa yang bagus. Pengobatan ringan 15.000. Enggak, yang pingsannya. Misalnya ada pengobatan berat, kok nggak tidak, kok nggak pingsan dari pengobatan berat atau pingsan? Ya, ya. Darurat, tidak sadarkan diri. Nah, itu boleh dijelaskan lagi. Diri, boleh juga. Knok ya, begini begini knok. Udah. Kita harus ada satu uniknya. Kalau pingsan ngepron. Pingsan ngepron. Apa tadi pengobatan ringan sama konsultasi? Apa tadi? Pingsan ngepron. Dan pengobatan ringan 15.000. Terus kenok 20.000. Nah, kenok 20.000. Kalau ngepron tuh pingsan, berarti ngepron pingsan. Ngepron pingsan. Kenok. Kenoknya susah kan. Jajuk sih, udah kenok sih, bahasa sendiri gak sih, punya ciri khas. Iya. Itu bahasa sistem ya. What the heck. Iya, maaf. Ampun ayah, ampun ayah. Kenapa? Bagus rambut gue yang sekarang apa yang kemarin? Kusentang kemarin. Ayah itu, ayah gue itu. Sekarang agak beda. Tapi bagusan yang mana? Bagusan ini, tapi lebih cocok
sama lu yang kemarin, tapi lebih bagus yang ini, ngerti gak? Ya, aku juga mau pergi. Karena rambut yang awal itu, rambut yang kemarin. Ada di. Gua ganti rambut enggak jauh-jauh dari yang kemarin kan? Gini-gini aja, masih gondrong. Kalau gua ganti pendek orang mana kenal lagi. Ah iya, aduh, tapi udahlah ini aja dulu deh. Udah pakai aja itu dulu. Lihat kenal dengan hal yang baru, bilang aja lagi berikut. Knock, knock pokoknya pengobatan di dia iya. Kenok pengobatan 20.000 mun kenok pingsan. Ngepron pingsan. Bisa treatment ya, kah? Bisa, bisa, nah, bisa. Ambil dong, ambil dong, ambil dong. Berapa, Mas? 15.000, Bang. Wah, ini sih. Baik, ya kan okay. Saya periksa ya, Bang. Mas. Boleh. Baik ya Pak, di sini terdapat luka pukulan di bagian dahi ya Pak. Saya akan periksa. Ngapain ke sini? Ini. Oh, lu mau berobat. Agak geser. Biar gak rugi, biar gak rugi toh. Biar gak rugi, biar gak rugi. Lagi. Biar gak rugi. Baik Pak, akan saya lakukan untuk mengoleskan betadine ya Pak. Ditahan sedikit ya Pak, ini akan terasa perih ya Pak. Aduh. Tahan ya Pak. Mengoleskan betadine. Bagaimana Pak? Rasanya Pak? Aduh, masih sakit Pak. Baik Pak, saya akan balut luka dulu ya Pak dengan kasa ya Pak. Tahan ini tahap terakhir ya Pak. Balut. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Tiba-tiba saya Pak ya. Di sebelah kiri. Teman saya nampak siang di sebelah kiri. Astaga, naik motor, naik mobil. Belum kecedot dong Pak berarti Pak. Iya, saya kecedot. Baik Pak, gimana keadaannya Pak? Udah Pak, enakan Pak, terima kasih iya, ya Pak. Iya, sama-sama Pak. Salah kebalik Pak. Cai, 15.000. Anjir, siang jadi dokter Ki, brother. Kalau kasurnya ada 7 mah di puskesmas Pak kalau gitu ya. Iya. Gua setting dulu ini ah, Cuk. Gimana sih tadi teh? Mana tadi tuh? Pay. Tuh kok gak bisa ya? Sumpah kok gak bisa ya? Wah, cocok ini mah. Binkey 2. Tuh. Apakah ada yang salah di gua? Namluknya udah nyala padahal. Bang kita ganti pakai. Tuh kalau ini bisa. Bu duluan ya Bu ya. Makasih Bang. Cuman kalau ini coba kalau kata-kata ya, kata-kata coba. Ada yang tahu kah? Kok nggak bisa ya? Coba kalau misalkan ini bisa kah? Huh.
Kalau emot sih, kalau misalkan emang itu emot nggak bisa, berarti memang ada trouble. Emang nggak bisa kayaknya. Justru di sini nih bakal rame tuh jam 12 ke atas. Iya pas. Tuh. Ini aja aku udah dapat 60 ribu lumayan. Soalnya di RS biasa tuh. Kok nggak bisa ya, cowok? Ah, gua harus. Yang tahu ini mah si poi ini po. Jam 9 pagi. Nah, kalau jam-jam pagi pasti di sini bakal rame. Slash dulu lagi sih gua mah ini mah. Gitu gak? Warnanya ada warna lain enggak? Agak sedikit. Iya, biru muda. Makan sih. Enggak ada, biru tua adanya. Biru tua ya? Apa? Maskernya kok pas masker sama helm. Nah, masker apa sih? Kok gua enggak bisa ya? Oh iya, masker ya? Iya, masker sama helm. Terus tulisan kita ngomong warnanya mau apa? Hijau atau putih, terserah lah apa aja lah. Coba ya. Di pintu sih, Jack, kalau menurut gue aja, oke. Sabel, aku mau pakai ini sekali, Bel. Ini apa nih? Ini buat apa? Di depan enggak sih, Bang Ojak? Kalau buka helm ini, tulisan ini kelihatan enggak nih warna ini? Kelihatan jelas. Itu warnanya mau biru. Tapi hijau aja enggak sih? Enggak ada biru muda. Enggak apa-apa sih itu juga. Ini gue kenapa diapain nih? Ngetes. Eh, Kak, kok aku enggak bisa ya di sorry ya di namlok? Masa enggak bisa? Mm-hmm. Bisa. Tambah numpad berapa? Oh, pakai numpad. Iya. Numpad iya. Pantes aja. Itu lock-nya di HP, hotnya itu sampai beda lagi. Kocak bener. Regular WT Medical Center asik. Berarti gitu. Tio. Kenampet. Salah. Ya maaf. Boren banget gua. Ah, sip. Nah, ini dia. Siapa lagi ya? Kocak salah nulis aing. Bego banget. Bu, ini Bu mau minta tolong, Bu. Bin lagi. Ini hilang B-nya. Nah, sip.
hit head shot hit head shot hit head shot Kenapa Bel tadi Bel? Hip. Kenapa? Apa tadi? Deketnya apa WD apa tadi? Ayo. Ya. Hati-hati di jalan, Bapak. Okay, iya, sama-sama. Makasih, Bu. Iya. Ya lah, dia ada banyak nama-nama WD dia. Cukup masih 3 kasur. Ini lama-lama ku request nih pintunya yang geser aja anjay. Susah banget masuk keluar. Justru kalau geser lama. Beda mata. Ini kebukanya lama. Astaga. Mana sini makanan? Lumayan, Cok. Aku dapat yang pingsan. Sama tadi. Ojak, gue mau nanya. Kenapa? Udah itu lagi sibuk nggak? Nggak. Kenapa? Kantong berapa? Kok lemas ya? Kenapa? Ini tadi mau donat atau spaghetti? Spaghetti. Minumannya ada yang lain nggak? Ya Pak. Iya Pak, treatment Bapak. Silakan berbaring Pak. Iya Pak. Kenalkan Pak, nama saya Ahong. Saya akan periksa ya Pak, kondisinya bagaimana? Iya Pak, silakan Pak. Ini baru buka ya Pak, kalau nggak salah Pak ya? Betul Pak. Kapan bukanya nih Pak? Kalau boleh tahu. Baru hari ini Pak, tadi Pak. Oh iya kah? Iya betul. Wah, oh, berarti saya termasuk orang yang beruntung berarti. Betul. Bisa merasakan kasur baru. Betul, wangi-wangi ya, Pak. Masih wangi. Di sini saya melihat Bapak tuh ada bekas lecet ya, Pak, di bagian kaki. Saya akan ya, Pak. Bersihkan luka dengan cairan NaCl ya, Pak. Baikkan sedikit, agak sedikit perih ya, Pak. Iya Pak, aman aja Pak. Saya akan menguliskan betadin, tahan sedikit Pak, agak perih nih Pak, agak. Iya Pak. Bah, sedikit. Oke, saya akan balutkan dengan NK saya ya Pak. Baik Pak. Bagaimana Pak kondisinya Pak? Alhamdulillah enakan ini Pak. Nah, regulasinya di 15.000 ya Pak. 15 ya, oke. Terima kasih banyak Pak, sehat selalu ya, Pak. Ya. Bagi rekan-rekan trustnya kasih tahu ya Pak, kalau di sini ada klinik aman, baru ya Pak. Aman aja kalau itu oke, Pak. Oke, sip. 734. Oh, halo. Oh, belum ada ya. Kalian ngapain di sini? Enggak ada. Lupa ini. Enggak pencol ada perban yang bisa dibeli. Enggak ada. Ada. Belum boleh. Ada obat-obatan apa enggak ada? Oh, mau cek sini dah depan dah. Cor betadine apakah ada? Apa? Ini soal status Linmas Ahong tuh gimana jadinya nih? Karena Ahong mungkin ya udah lanjut. Hah? Serius masih bisa emang? Kan ya, tadi ya aja di radio rame gitu dipertanyakan. Lu percaya dia yang ngatur di sini gua. Nah, oke lah kalau gitu. Cuman kan kalau misalkan memang Ahong masih bisa, maksudnya bukan bisa di masuk ada waktu pasti kesana kok gitu maksudnya. Iya, udah. Sip, berarti gua masih lead masuk. Enggak ada. Gua kan bukan tabib, Cok. Bukan masalah tabibnya, mau minta doang buat. Enggak ada, gua enggak pernah beli sekarang.
Perang aja jarang gua. Oke lah kalau soal gitu, cuman ya itu takutnya ditanyain sama teman-teman, misalkan kok lu punya dua jabatan gitu, takutnya ditanyain gitu. Kalau nggak suka gua hantem. Oke. Coba sikat banget, padat dan jelas. Gua hantem. Ada Bang Ujang, ada Bang Uga, ada Katija, Bang Devano. Aku masih kram. Oh, bagus banget rambutnya. Oh my god. Iya. Oh. Jumpa sebel banget tuh orang tua ngasih nama Ujang, cok. Astaga. Kalau dikumpulin sekota nama Ujang ada kali 200 mah. Perkumpulan Ujang-Ujang tar. Nah, gini kan aman. Gitu dong. Emang ngeceknya harus diintip kayak gitu. Jadi mau gimana? Bagus bajunya. Ih. Abis pelatihan. Baju ori kah? Apa sewa? Harus bantu Yuki buat dapat ini sewa. Dari Om Sultan. Bagus bajunya. Lagi dong. Muka kau ini, muka kau. Baju ori maksudnya ke ini ntar. Tadi. Di sini tuh enggak boleh bawa binatang ya. Kok bawa itu sih, bawa binatang tuh. Gambar gobok. Bajunya. Bajunya apa orang? Namun dia orang. Gogok asaga, bukan saya ya, bukan Ahong yang ngatain. Kak, coba Kak. Ini resepsionis kita nih. Boleh sih, boleh sih. Coba tes dulu dong. Jadi resepsionis ya. 73 berapa? 73 46. 46 ya? Oke. Ya, 7346. Bilangnya klinik Perumnas kan. Oke. Yo. Rame yo. Perang pada perang dah. Enggak bisa dong. Itu lo ketembak. Perang enggak bisa. Kalau luka tembak biasa mah enggak masalah. Iya, maksudnya enggak sadarkan diri enggak ya, bisa kita. Yang pingsan gitu. Yang pingsan, yang luka gitu kan. Biasanya ada yang kesini kan tadi. Ngetes ya. Berarti luka tembak walaupun ada di kepala pingsan itu tetap kita tanganin apa ke RS dirujuk. Kalau kan udah dijelasin ya. Kalau misalnya orang masih sadar, dan pertolongan pertama kita masih bisa ya kita itu. Cuma kalau misalnya enggak bisa, ya kita mau enggak mau harus hubungin dokter atau IMT. Atau enggak kita yang bawa langsung ke puskes atau ke rumah sakit. Oke. Oh iya. Tadi Aung kan nanya soal kendaraan dinas itu gimana? Belum. Tapi nanti dikasih kan? Belum ada obrolan ke situ. Oke. Karena kan mungkin ntar kalau misalnya ada yang begitu kan diantar pakai kendaraan pribadi gitu kan? Belum, kita dia ngewarung anjay. Lah, ini nih udah warung ketiga anjing dari kita awal di sini, apa sih? Nah, iya, kemarin ada. Inilah. Yang di depan, gila. Yang di belakang. Enggak, hari ini kita bahas hari ini warung ketiga anjir. Habis tuh gorengan. Kenapa sih? Ya, buat masalah GPS gitu-gitu kita enggak perlu kan? Tuh treatment tuh ya kena aku tuh. Ntar mau nanya itu maksud dari konsultasi itu gimana maksudnya? Tanya melukai gimana segala macam sama treatment itu kan pengobatan luka pengobatan ringan dan konsultasi bukan atau konsultasi ya? Sekali ngobatin sekali kan. Konsul gitu. Itu yang itu papan depan tuh. Atau suruh jangan tulis. Nggak tahu terserah rojak aja deh. Maksudnya kan takutnya gini, ada yang konsultasi doang, terus bayar gitu. Nah bagus dong. Ya bagus, cuman kan ya sayang juga sih sebenarnya. Nah bagus itu tinggal ngomong doang, udah dapet duit. Tapi jarang ya kayak gitu. Kalau konsul bidan sih mungkin bisa aja kayak gitu ya. Cuman kan di sini berobat doang. Siapa tahu dia nanya, apa, ini saya... suka jatuh nih, solusinya apa nih? Jangan jatuh, Pak.
Oh jadi nyata pak ya solusinya. Oke oke. Iya pak ini untuk biaya konsulnya 10.000. Bilang aja gitu. Kecak juga cok. Silakan Pak Bu, ada yang bisa saya bantu? Mau treatment? Ayo baik baik ke dalam. Jadi telepon lagi bentar Pak. Oke Pak, apa Pak? Tanpa ya sedikit sakit. Di ini WT Medical Center. Baik, saya akan periksa ya Bu. Iya Pak, jadi berapa Pak? Untuk regulasinya 500 ribu, 15 ribu bu, mohon maaf. Ya, tar, ini dengar ini sedikit alkohol macam betadine gitu pak, jadi agak perih pak ya, agak perih. Di sini tidak bisa menggunakan kartu pasien. Iya pak, tahan pak, tahan. Laki pak, tahan pak, laki dong. Laki. Laki, ini. Baik, di sini saya melihat ada bekas pukulan ya bu, terdapat di bagian lengan kanan. Tahan, pak. Saya akan obati ya bu. Iya pak, tahan pak. Bisa di cash nggak pak? Ya ya. Jadi transfer gitu? Tidak bisa bu, kebetulan hari mana, ini baru buka kita. ATM-nya di mana? Itu mungkin bisa dibicarakan dengan penanggung jawab kita bu untuk oke, itu. Bisa tadi pak tabrakan pak? Tadi iya. Kali pak ya. Gimana saya akan menuliskan pukulan pelodinnya bu, tahan sedikit 4868. Baik, saya akan tutupi lukanya dengan kain kasa ya kak. Oh iya begini pak ya. Oke, makasih pak ya, jangan lupa makan. Oke, minum, bagaimana pak keadaannya bu? Terima kasih. Iya, hati-hati jalan pak. Iya, mari pak, mari. Ini ATM-nya di mana pak? Di sebelah kanan bu. Sebelah kanan. Aku bayarin ya, aku bayarin berapa? 15.000 pak. Kantong? Kantong 4889. Baik, terima kasih banyak ya Pak Bu, sehat selalu. Iya. Cair lagi duit gua. Eh obatin dong, biar gua sakit. Sakit, alah suara tembakan lagi. Sip. Oke, tahan. Ini sedikit perih, tahan. Ini adalah betadinnya, tahan. Bet, set. Oke. Oke. Kebatin sendiri dia. Itu taksi ya? Iya, trans itu. Oh, trans ya? Oh. Tuh. Masuk. Nice. Silakan berbaring, oh, Pak. Oke, Pak. Kak, kok enggak, abangnya enggak ada? Enggak ada, itu emang kayak gitu. Oh. Langsung diobatin aja Mas, tetap bisa. Oke. Baik, Pak, akan saya periksa ya, Pak. Iya. Terdapat luka ya, Pak, di bagian paha kanan agak sedikit iritasi. Tahan sedikit apa saya akan obati dengan oke pak. Masukkan NaCl dulu. Oke baik. Saya akan mulai betadin. Mohon tahan sedikit ya pak, agak sedikit perih ya pak. Mau treatment pak?
Baik, saya akan tutupi lukanya dengan perban ya, Pak. Tahan sedikit. Bagaimana, Pak? Keadaannya, Pak? Bang Tisha, siapa tuh? Ah, udah nih, Pak. Udah lumayan enggak sakit. Tisha, berapa, ya, Pak, ini? Jadi 15.000, Pak. 15.000. Iya. Oke, okay, Pak, ya. Thank you. Terima kasih banyak, Pak. Sehat selalu. Oke. Okay. Pak, ada luka. Beh. Pede lagi nih. Last piece. Ayo. Lele. Ya jadi bahan pertimbangan dia ke depan lah, soal setoran dan lain gitu loh. Iya. Kakak, ini berarti onasinya dari 0000 aja ya. Ya, 0000. Berarti per dapat pasien edit dong. Ngecat dong. Enggak, kamu ingat-ingat aja, nanti absen aja. Berarti ingat-ingat kakak aja, nanti pas waktu mau off duty kamu baru catat gitu deh. Iya, I see. Berarti kita absen setelah off duty. Oh, absen setelah off duty. Iya, boleh. Oke. Okay. Kalau mau ngisi duty dulu, nanti edit pas udah off duty boleh. Aman. Oke. Itu tuh mau ngeliat trafficnya aja, minggu ini sekian kita dapat pasien, minggu depan sekian dapat pasien gitu loh. Aman. Dia mintanya gitu. Paham. Terima kasih kakak sudah. Oke, sama-sama. Lebih gampang di situ ya daripada bikin di Discord. Situ aja biar gampang. Kode perawat. Jadi Discord. Kode perawat. Perawatnya belum. Aku mau nonton. Wah, anaknya 03 parah meskipun 16% dong. Iya, 03, kamu anaknya ini. Apa? Devano Pranowo. Bentar aja dong. Ya bentar aja dong. Iya, oke, bentar aku juga. Aku mau mesen ini dulu, pakaian belum juga tuh. Kira-kira. Terus ada minimal on duty-nya nggak? Ya, nggak ada. Jadi kalau mending kalian ngambil P3K tuh ya kayak 100 atau 50 yang ada kelipatan genap sih lebih gampang. Tahu tuh, ngambilnya cuma 10 atau sih uga. Salah nuga. Ganggu, capek-capek apa ngetik tuh, nyatet dia. Salah nuga. Itu belakang anak WT itu yang rampok. Wah. Emang kan tadi makanya kesini minta obat, kan nyari obat dia. Oh, pantes selama ini apa? Tapi rumah sakit bisa ngobatin di luar ya? Minusnya gitu. Bisa di sini enggak? Tapi dia bisa megang-megangin orang kan pas duty doang, Kak. Kalau kita kan bisa terus. Terus kita enggak bisa di luar, Rey. Oh iya. Dia enggak bisa. Kita masih bisa di sana. Enggak bisa. Coba deh. Itu bisa. Bukannya iya. Enggak bisa. Apa, kita di luar. Coba nih Ahong nih agak sedikit. Coba sini, Fe. Sini, Fe. Sini, Fe. Batasnya, Mas. Nomor bisa ada itu. Tuh, rambut merah dengan body mohon. Oke, coba kita agak jauh dari sini. Apa aja itu F1 nya apa cuman F1 nya iya udah kalau di luar nggak bisa, tapi kalau di dalam tuh ada mengobati, revive, terus tuh periksa. Sekarang di luar ada apa? Cuman masukkan kendaraan, keluarkan kendaraan sama drug. Terus kalau di dalam sini Tonojak. Ya? Kenapa? Ada susu enggak? Aku susu enggak bawa. Nih gua ada 4 nih. Heeh. Tentang berapa? Nanti aja. Oke. Thank you. Kalau di sini ada mengobati, revive, periksa, terus periksa.
ketiga periksanya. Kalau yang periksa paling kanan tuh kayak mendiagnosa si orangnya. Kalau yang paling bawah itu mendiagnosa luka-lukanya. Kalau yang tengah tuh lebih ke kayak kalau yang keduanya itu nggak bisa diapa-apain gitu. Ayo sini-sini, ayo keluar. Coba buka, jangan ditutup. Tuh. Udah. Radiusnya sampai mana? Radiusnya sampai mana? Sampai sini. Enggak, maksudnya di depan situ. Itu kalau dirimu tahu ya, itu kalau mepet-mepet ke brankas, mepet banget itu ini jadi hilang ini ya radiusnya. Iya, enggak. Itu kan kalau dulu kan cuma masukin dan gandeng doang kan ya, sama keluarin. Terus itu yang masukin gandeng itu sampai mana? Sampai sana ujung sana juga bisa. Yang jelas ngedrag sampai sono masih bisa. Bisa, harusnya bisa. Kayak keliling kota ya. Bisa lah ya. Iya. Bisa sih kayaknya. Tuh banyak tuh pasien, banyak tuh. Tuh. Jadi dari bawa jauh, bawa jauh. Yang aku coba bawa jauh. Bawa jauh nih. Coba Hong, ayo Hong. Mau lihat aku. Oh ya udah, ayo sama gue yuk. Coba ke ini ya. Yang gitu lah pokoknya. Ini gunungnya udah ada kan ini. Tinggal ditambah interior ya. Iya. Jadi ke warung. Ntar bang beli makan minum dulu supaya lapar. Gimana nih bos, dia katanya kelaparan. Tolong bapak. Mau kemana? Ya mau balik lagi lah, bekerja. Lagi isengin ke waduh. Si roti. Udah tampak. LTB-nya ada. Kalau kita nih kayak gini nih jatuhnya kalau klinik juga dikasih sama Om Sultan langsung. Tapi ya, ini enggak jatuh. Tapi kalau di kota enggak bisa ngedrag ya dia. Bisa. Sekarang bisa. Sama bisa kayak yang... tabib. Jadi sama yang sama itu adalah klinik bersama tabib. Tabib yang Rockswood. Terus sama Rockswood. Kan. Kalau IMS di mana-mana bisa. Cuman SOP-nya kalau ini harus di rumah sakit emang.
Kenapa dia bisa di mana-mana? Karena kalau suatu saat ada dipanggil buat pelatihan polisi di luar jangkauan rumah sakit, dia harus, harus bisa soalnya gitu. Gitu. Kenapa nang? Kok gak bisa nang? Hah? Gak bisa, aku masih ada-ada. Halo Om Rojak. Ini siapa? NGO Om, murid. Oh iya, halo. Halo. Wih, sekarang di sini Om Rojak. Siapa? Oh di sini ya. Aku udah lama di sini. Oh. Ah sejak Perumnas masih tanah. Katanya baru tuh ya? Iya, dianya baru. Soalnya dia belum lama ada di dunia ini. Proses pembangunannya berapa lama ya? Cepet kok. Yang ini cepet ya? Bangunannya udah ada, jadi cepet ya? Iya, nggak nyampe sebulan. Nggak nyampe sebulan? Iya. Halo? Nggak, berarti lu tuh di bengkel kemarin cuman berapa hari magang sebentar ya? Nggak nyampe seminggu. Aku di kota baru seminggu loh soalnya. Tapi lu tahu ada WTMC dari siapa? Iya. Apa? Dari Tisha. Ini ada berapa dikasih bayar? Tahu gitu, butuh kan butuh pegawai sana. Di rekomend, di rekomend. Tapi kalau di pembangun tukang. Tapi lo udah sekolah belum? Udah kan? Tukang bangunan dari kota dari Indopret itu. Dari sekolah sih dari kota sebelah. Ya, dulu di kampung sebelah gitu. Dari Mas. Dari kampung jadi ke sini. Oke, oke, oke. Yang dari luar itu cuman interior dalam ya? Apa satu gedung ini? Ya, interior dalam. Entah ya, so gemuk gitu lu duduk Katsu. Iya. Iya. Katsu tuh ini pacar lu. Oh, bukan titipan. Hah? Ini titipan. Oh. Serius. Titipan dari, Katsu. Titipan dari kakak aja dari cecenya. Oh. Sedangkan kan gua udah bilang kalau gua udah pandai bedah. Jadi mau bedah soal. Kodek. Mau praktek. Ya daripada nggak digunain ginjalnya, nah ku jual aja. Berarti satu ambil otaknya nggak ada otaknya. Bejir. Bejar. Kopong. Pun nggak fungsi. Nggak fungsi sama sekali nggak dipakai. Berarti statusnya abang ada gitu? Kagak. Status online. Ya. Online. Pacar online ini mah. Hah? Sesnya online gimana sih? Gak ngerti sumpah bahasa HTS, kalian tuh. HTS, hubungan tanpa supir. Oh gitu. Hubungan tanpa susu. Susu. Susu, tetoy terus. Eh, Gen. Apa? Sini deh, Gen. Tadinya gini loh. Masih gini. Astagfirullahaladzim. Jalan slos itu makir di sana dong. Daerah sini tuh masuk termasuk daerah jalur gajah gak sih? Sini, iya. Hah? Iya, ya kan? Gajah ini. Iya, banget. Tuh, apalagi nah. Warung di sini tuh sebenarnya deketan, di depan ada kan? Deket, iya. Di belakang ada. Kenapa yang sini? Ada pasien kah? Nah, bedanya itu hanya untuk di pulau aja. Ambil aja kak, sama gua. Oke. Okay. Ambil aja dulu aja sama. Kenapa pasiennya pak? Kenapa ini pasiennya pak? Kenapa pasiennya pak? Kok bisa pingsan?
Rika, saya akan periksa ya kondisinya bagaimana. Ambon ya. Pingsan di pelabuhan. Bapak ini, Pak. Oh, sama Bapak ini ya? Baik. Oke. Duh, halo, Pak. Iya, Dok, saya butuh di ini. Aduh. Ya, saya cek dulu Pak, saya izin cek. Itu Bapak sama yang Mbak sama Ibu di belakang kenapa, Pak? Kok betul, Pak ya? Itu tenggelam dia, Pak. Oh, tenggelam. Oke. Bantu nyelamatin kayak masuk air. Ya, Kang, periksa ya, Kak. Ini saya akan berikan dulu untuk meringankan udara dari hidung dan mulut ya, Kak. Untuk obat sementara belum bisa, Pak. Cuman treatment doang, Pak, sini, Pak, sementara. Iya, ya, treatment doang. Bapaknya kenapa, Pak? Jadi ini sekarang di paru-paru Bapak macam atau di dada Bapak ada ini ya, Pak? Iritasi gitu, Pak. Iya, enggak apa-apa. Berapa, Dok? 15.000. Ada ATM enggak bentar ya? Ada. Halo, Pak. Bagaimana? Bapak, apakah Bapak sedang Kak, kondisinya? Apakah sudah baik? Coba macam pengin batuk gitu enggak, Pak, sekarang? Regulasinya di 20.000 ya, Kak. Berenang tadi kan? Oh iya iya. Oke. Ini Bapaknya. Di kantong 4889. Oke. Kantong. Iya, iya. Itu airnya tuh. Batu, Pak. Oke, baik, terima kasih ya, Kak. Ini cek pengawasan sama apa? Nadinya agak sedikit abnormal, Pak. Ya, soalnya tadi Bapak agak sedikit. Salah gimana? Selesai begini. Terus tiba-tiba gue udah pencet. Astaga. Bisa-bisanya. Udah. Ya udah, Cok. Oke, gue bingung. Kok tiba-tiba udah bangun? Tiba-tiba sadar. Coba tarik napas dari hidung, Pak. Tarik agak dalam. Dalam, Cok. Gue inget banget. Tadi kan gue kan pakai yang periksa yang paling kiri, kan. Malah kepencetnya revive, Pak. Emang dia pingsan? Enggak kan? Ada bener. Untuk sama aja yang berkurang satu per tiga. Iya, kalau dua sih kita yang rugi jatuhnya. Kalau misalkan dua atau pengguna obat yang lain gitu. Aduh, aman aja. Abang kuning. Iya, agak sedikit perih, Pak. Tahan, Pak. Oke, dah. Ini sekarang saya balut lukanya, Pak, dan kasih serum dan perban, Pak. Tahan, Pak, ya. Waduh. Kenapa, Fe? Ente dia aneh, ya. Aku tadi mau memeriksa yang kiri bawahnya itu nyari Ipa. Bodoh. Oh enggak, untung itu udah langsung yang udah yang bagian ini anjay. Untung aku tadi. Ente nggak apa-apa. Tapi emang dia pingsan? Enggak. Enggak, tapi maksudnya kayak anjir. Aku kaget kok dia udah diri udah sendiri. Gak apa-apa, karena namanya juga baru ini kan, baru kita coba. Yang ahli aja suka salah pilih kadang. Yang pengalaman aja suka salah pilih ya gak sih, Dev? Bener gak, Dev? Enggak sih, di rumah ya. Ya contohnya mungkin memilih yang lain gitu kan bisa, pengalaman doang, tapi pas milih salah juga. Oh, enggak sih. Kayaknya kemarin waktu asertif dia aku bilangnya oke, udah cukup bagus tuh pengabdiannya ya. Pengabdian obatnya udah cukup bagus, ya? Detailnya sudah cukup bagus. Lah. Berarti dikasih tahu sama veteran enggak percaya sih orang gua ini veteran enggak percaya. Veteran medical center. Kenapa pas ditanya sama idiot? Yesnya iya. Ya sih. Goblok tonjok. Om, dia kan nyambungin diri kok. Dia dulu tuh punya background. Kenapa, Step? Lu kemarin ngomong-ngomong ke toko EMT enggak kalau bawa ke sini kita bayar juga gitu, Mel. Itu lah kenapa bajunya nyala-nyala. Iya, paling belum bajunya nyala-nyala. Itu 3.000 kalau enggak salah sekalian. 4 bla 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 bla. Itu satu pasien atau orang tuh 3.000 sekalian ter. Udah ntar kalau kena ulti harbor. Emang bener veteran nih Depano tuh.
ya kemarin tuh si Devano nih nyombongin nyombongin diri. Emang kau ada background medis katanya kau ke klinik, dia bilang gitu. Ada, aku dulu relawannya Rustam. Pernah ikut Rustam jadi relawan rumah sakit, aku bilang. Boleh, boleh sih mau berobat. Salah nih dia anjing. Dia doang mas yang berobat. Saya, Pak. Oh, sendiri ya. Oke, oke. Dia sendiri doang itu. Si tanya mau. Hong. Hmm? Udah buat ini. Oke, oke. Berapa mas? 15.000 ya? Iya betul betul. Saya akan periksa ya Pak, kondisinya ya Pak. Oke, terima kasih banyak Pak. Baik Pak, saya akan periksa dulu kondisinya. Oke. Ya, terdapat luka lecet ya Pak. Ini akan saya bersihkan dulu lukanya di bagian paha kaki kanan dengan cairan NaCl. Saya akan mengoleskan dengan betadin. Tahan sedikit ya Pak, agak perih ya Pak. Aduh, sakit, sakit, sakit. Oke, saya akan tutupi lukanya dengan kain kasa agar tidak darahan lagi dan tidak teritasi ya Pak. Oke, baik. Bagaimana Pak, keadaannya Pak? Oke. Oke. Terima kasih banyak ya Pak. Iya, makasih Pak. Anan 15.000 lagi gua simpen di bawah biar tapi enggak sih biar ketahuan langsung gak sih gua dapat duit berapa be aku gak nge-stun loh, aku nge-stun dikit tadi kok tiba-tiba kebleng ya. Iya aku tiba-tiba begini. Jangan panik. Enggak, aku enggak panik, pokoknya langsung aku lanjutin kan itu nampet anjir tuh. Dah dah lagi ditanya lagi ditanyain mereka kapan bisa? Ah. Aduh, aduh. Ayah rojak, ayah rojak. Ayah, ayah lu. Marah-marah katanya lihat. Biar bisa ngepus rumah sakit dapat obat banyak kita harus menghabiskan 1000 P3K yuk dalam waktu 2 hari gimana guys? Ayo. Bisa enggak? 2 hari. Siap. Yuk. Siap. 24 jam ya. Harusnya jangan ngomong doang ya. Kayak bengkel, bengkel dulu 24 jam aja babi. Bentar. Tapi 24 jam. Gua warnet Roblox gua gimana kalau 24 jam, Cok? Ya, enggak apa-apa. Udah. Apa sih Roblox? Buat apa? Duit gua duit gua dapat dari sana. Roblox dapat duit main Roblox. Dapat duit lah, gua orang gua joki. Sumpah. Tuh, Epano aja gimana tahu. Caranya dapat duit dari Roblox. Ajarin dong. Joki, joki, joki. Joki bisa jadi modder juga bisa. Modder banyak ya ini teh. Modder GTA lebih banyak, Cok. Astaga. Denger gua cak ya. Lo kalau misalnya modder ya, lo modder baju di sana ya. Itu kan tipe-tipenya banyak ya. Lo bikin mode baju ngasal aja, dibeli, jing, lo dapet, Cok. Robux sumpah enggak bohong, Cok. Coba ajarin dong, please. Mana dolar lagi duitnya, Cok? Be. Ajarin. Iya, jing, serius itu duitnya. Ih, lumayan, jing. Itu tuh. Kamu enggak ada makan. Yang jualan. Tadi mau beli makan. Coba ya. Oh, mau jualan. Tapi kamu ini alergi makanan ini longe. Kadang-kadang pada enggak percaya kalau di warnet Roblox dapat duit mereka tuh. Padahal bocilnya bocil kaya anjir yang main Roblox. Iya anjir. Oh, boleh. Cipung-cipung semua anjir. Heeh, ih bener. Ajarin dong ya. Ya, oke oke. Buat GTA. Guys. Enggak kalau misalnya kalau misalnya di sini kan ini Jack ya. Pilihannya kan banyak ya Jack ya. Kalau di sana tuh lu mau enggak terkenal pun selama modelannya bagus tetap dibeli Jack sumpah dah. Soalnya target pasarnya bocil Jack selama kayak meriah ceria itu ya bagus ini lu pasti Robux tuh masuk nyinyir terus deh cuma nggak bohong itu please ngajarin ya Astro juga main tuh Astro lebih tahu dia ya udah gue mau ajarin sama lu gas mau jadi modder GTA gak mau lah gue selagi itu cuan ya selagi itu cuan gue gas gua ajarin caranya jadi modder. Mau modder apa? Mobil, baju, pet. Aduh. Tato rambut. Entar lah, pikir-pikir dulu lah itu.
Tapi PC lu harus kuat. Enggak kok bisa ML. Nah itu bisa, PC gua, gua coba. Nah, bisa gua. Lagi nih yang bikin siapa anjing? Bukan Rojak ini yang bikin. Oh iya bukan ya. Ada yang bikin namanya Argon. Nah. Kalau tahu ya. Gitu kenapa kau nggak nawarin diri Jack kemarin kalau kau bisa bikin ML lo? Aku kan Rojak, ini ya. Aku kan. Tapi aku yang masukin ini. Kuai. Oh, pantas mejanya hilang tuh. Harusnya itu kardusnya ke bawah, kenapa jadi ke atas tuh? Jak, yang benar ya kamu, Jak. Iya, nanti diperbaikin pelan-pelan. Sabar ya. Pelan-pelan. Daripada ntar gue hapus semua filenya, hilang kali. Waduh. Waduh, 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 waduh. Iya, itu dus yang di sebelah kanan ada keberangkas. Masalahnya gini, kalian ada yang turun gak? Ini Ahong. Enggak, Hong. Ada Ahong sama. Jauh dulu, Hong. Oke. Ini bisa. Ikut terapok pengen. Enggak, enggak ikut. Dah Ahong, sini Ahong. Lepas Hong, sarung tangan Hong. Oh iya. Lu kalau enggak nangani lepas, bleek. Ya lupa, maaf. Oh, gue gede kalau. Gede-gede gue. Ayah nih, ayah. Nyata ya? Enggak. Enggak ini. Shield-nya. Taruh di brankas klinik ya, mentah. Ganti nama ah. Izin ya pakai jadi nyata sini boleh enggak sih? Ahong Alvarez ya ntar. Iya kan ada loker. Gue udah bukan Alvarez anjir. Hah? Terus pakai apa belakangnya? Belum ganti nama aja gua. Jadi apa tuh? Gua Rojak Sinaga sekarang. Anjir Sinaga. Yaudah gua ganti jadi Ahong Sinaga. Ya, bilang dulu sana Malara anjir. Ah, boleh. Bilang aja ke Ojak ah. Bukannya kau Alvarez, lu ngapa ganti? Gua udah enggak di Alvarez, gua di kenapa? Di kick sama Johnson anjir. Ya, di kick. Alasannya apa? Apa? Gara-gara gua terorisme. terus membantu membunuhnya dengan diksi. Lah, emang dia bukannya kita cuma diksi doang ya, bukan dia. Iya, dianya aja GR ya. Iya, GR mah. Alasan itu. Terus dia enggak mau membantu dia untuk kerjasama memberikan informasi. Enggak ada, Cok. Terus apa? Gua pun jadi sama Lombardi enggak ya kalau kayak gitu. Gua memberikan informasi, tapi gua benefitnya apa anjir? Dapat duit kagak? Di penjara mah tetap kalau warung. Barang hilang tetap diambil. Dapat harta gono gini kagak. Dapat apa? Dapat jajan pun enggak. Punya abang doang dapat jajan. Iya. Iya. Lihat nih, lihat Pami nih. Lu lihat minimal dibelain lah. Nembak dia enggak sengaja. Megang lu ngapain di sini? Orang pada kegiatan. Polisi datang sini nih, hati-hati ya. Ada nembak nih. Gua lepas ah. Ini apa pencetakan? Waduh, entar gua disangka gua lagi anjir. White Tiger Medical Center. Taks nih, Cok. Enggak ada pelanggan ini. Berobat berapa, Pak, di sini, Pak? Tuh. Ya Allah, enggak ada yang ramah, ya. Jasanya diem semua kayak patung, Bro. Ini diobatinnya di mana ini, Bu? Ini diobatinnya. Ini orang datang enggak ada yang nyaut. Ini ngobatinnya duduk. Gua review boleh enggak nih? Ini yang pakai face White Tiger bikin takut orang mau ke klinik nih, pergi dah, Bang. Ini orang mau ke klinik takut ini.
Emang ada yang bisa dibanting bang? Apa tuh bang? Ya orang bang, kita nanya jasa berobat berapa, diem semua pegawai lo gimana? Regulasi bang. Nih. Ini kliniknya kliniknya. Gue mau review doang bang, mau review. Boleh doang. boleh silakan. Ini nggak ada yang private nih? Ada pembatasnya bang. Ada private bang, maksudnya. Ini korban BPJS semua, ini sebelahan kasurnya anjing. Garasinya di mana? Tolong dilepas bang ya, maaf bang. Itu percetakan Indopret siapa yang punya? Enggak tahu, itu kayaknya ada Pak Haji deh punya. Siapa namanya? Aku lupa. Soalnya penjaganya Haji. Haji. Berapa duit? Bapak, badan usaha untuk gimana? Berapa duit bang? Mana diem sih orang gua nanya? Untuk gawat darurat 20.000, Pak, untuk treatment 15.000. Masa kasarnya kenok 20.000, kalau treatment 15.000, murah kok sih. Iya udah, nih gua mau war nanti evak gua ya. Oke. Okay. Boleh. Boleh. Kalau evak tuh tugasnya EMT. Wah, ini yang EMT. Bikin takut nih ini orang-orang white tiger yang bikin takut nih. Kenapa takut? Sama-sama iya, kena sih kok bang, harus takut. Harusnya tuh takutnya sama elu. Lu tuh lihat tampang-tampang jahat gitu. Jangan pada bawa tas sama face, ya. Orang jadi takut mau berobat ini. Serem banget dijagain. Gua mau perawat, gua berobat ya. Sabar. Rusuh banget. Ini lagi ada promo katanya berbuka. Iya, berobat 22.000. Polisi. Netbuy ya, WA Tiger Medical Center. Rame langsung gaduh. Apa? Ini kawan kita yang pengen sepertinya kesepian ya mampir ke sini. Berarti bisa buka ini juga ya. Apa? Kalibah. Ada yang punya jaket. Cakep bener nih. Tapi jangan dong. Enggak. Tapi gua iri sih. Dia magang berapa istilahnya baru sebentar, sedangkan gua yang lama. Gua 2 minggu ya. Lama anjing 2 minggu. Gua lebih lama coba waktu itu, cuman udahlah ente lah. Taulah, Nicole taulah. Dicol taulah. Ayo ke bengkel, ayo masih 01 nih. What the heck, langsung diajak cowok. Ke bengkel tuh. Enggak. Katakan enggak, udah nyaman di sini udah. Udah nyaman di sini udah. Soal itu si Zdi sama si Agus gimana tuh? Masih magang dua orang itu? Gak tau tuh. Ya elah. Angin. Hari ini gak magang aja. Hari ini? Apa? Gak ada yang magang. Hari ini mereka gak magang dua orang itu? Uga. Oi, jangan pakai ngomong kenok. Berarti pingsan ya tadi? Pingsan, oke. Iya, iya. Pengobatan. Oke. Kenok banget, batu banget dah. Enggak apa-apa, kenok satu, kenok dua. Iya, gitu. Itu kan bahasa kita kan, bahasa gaul seharusnya. Gua gedik loh, ngomong gitu. Iya, maaf. Tempat apa nih, Pan? Eh, bego. Tempat apa nih? Monyet. Ini klinik, makanya banget. Klinik. Enggak, ini tempat apa bro, gue norabat nih anjing. Klinik. Ini Doji lihat tuh. Error di gue. Dulu ada bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Yo. Masalahnya kita buat slapbet ya, slap fan, apa sih namanya? Slam fan. Fan. Slapet. Slapet. Jauhan nggak sih ATM-nya di situ? Kamu di sini? Udah deket gitu. Ada dua malah. Dua tuh. Daripada di bengkel jauh dulu coba jalan. Ayo.
harus ke warung dulu. Oh, ke warung dulu. Warung lagi ada rampok. Hmm. Beh, udah habis, udah habis. Yang mau buat WD enggak jadi, buat WD enggak jadi, udah. Apa tadi itu? Kok parkur? Ntar gua nyusul sih. Rojak, lu mau ikut enggak? Enggak. Oh, si Rojak pun. Apa lagi nih pucek-pucek? Eh, taruh dulu. Apa? Kita ini medis harus sabar, dari netral. Eh, anjing. What the heck? Ini sky. Males aku tidur, nanti tidur di rumah enggak enak di pulau, bau. Sky, bapakmu tidak bangun kah? Tidak bangun dia, kenapa? Tidak menekan saja. Ada cewek. Cier melamun ceweknya. Cuek. Enggak melamun dia tuh cuek deh, dia cuek gitu. Cuek. Ini kalau dari rambutnya mahal, nih. Mahal. Ini pacarnya yang ini, yang koboy. Ya. Oh. Anak. Iya, Kak. Pei. Mas Yahong. Iya ini ya. Oh, pacarnya ini yang koboy. Yang ini pacarnya mana? Bukan. Ini. Bukan. Yang ini pacarnya yang ini. Enggak. Kakaknya pacarnya yang ini. Pacarku lagi. Nah, pacarku sama depan aku. Siapa ini, pacarmu? Yang pakai topi unyu nih. Halo. Hah? Siapa namanya? Ya, serem namanya banget nih. Namanya Enzo. Oh. Helmmu mana? Eh, sayang. Eh, siapa namanya? Ahong, jangan lupa nanti habis ini kau belajar nerbangin ini ya. Apa namanya? Ini apa namanya? Iklan. Oh, iya. Tahu kok cengan tinggal itunya doang sih. Tinggal. Tahu ntar salah lagi. Tinggal apa? Apa? Jadi di email kan. Tinggal kenangan. Gimana ya? Wait. Gini. Udah aku mau tidur ya guys, bye-bye. Oke. Okay. Ganteng muka lu bisa enggak? Eh, hidung lu enggak usah ini kebuka-kebuka. Apa sih berisik lu tukang bucin? Hidung lu mangap-mangap. Kenapa kau terbangin mending. Ahong? Mending enggak beri jambu apa sih? Hey. Ada di email enggak? Ada ini tuh. Dicariin sama Gene. Namanya berita langit. Halo. Siapa namanya? Halo Kitsu. Mana cok? Pakai nama enggak sih? Nah, itu pakai namanya bingung nih. Mantan PDKT. Kok bingung sih? Kok copy paste aja, Ahong? Enggak, namanya otomatis keluar kan? Iya, kamu copy paste aja itu di website. Yang berita langit kau copy paste. Iya, tahu. Nah, tuh. Kirain namanya enggak akan keluar gitu. Namanya keluar. Itu 15.000 ya? Gua tahu itu dari Dapian kemarin. Iya. Itu itu 15.000 tuh ngambilnya dari ATM kan? ATM atau enggak kantong? Oke. Iya. Wah, parah banget. Parah banget. Oh, itu mah namanya ONS, Bro. Aduh. Gua tahu rambut. Baru sehari jalan besoknya udah sayang-sayangan, Bel. Gua tahu rambut gondrong lu badai, Rek. Makanya, tahu sini. Tapi abis itu si V jadian juga sama pedagang. Kenapa gini? Kawan sama V. Bisa gak sih yang pedagang itu gak usah dibahas? Shouting itu mukul loh. Gini tuh masih sama kalau bahas kamu, Pele. Aku udah minta udah nebak banget adekku gimana tuh tingkah laku. Iya, shouting gini tuh salah pusing. Ngomong kenal ini Arthur. Arthur ini abangnya gini. Hatiku udah buat Enzo. Oh my god. Mau dong, hati dikasih juga dong. Mau dong. Hatinya udah buat Enzo, berarti sekarang gak punya hati, Kafe. Aduh. Maksudnya perasaannya sekarang udah buat Enzo. Aduh, oh my god. Mau dong. Mau dong dapat hati juga. Astagfirullahaladzim. Allahumma lakasuntu. Why I cannot be with you. Ya lu tahu sendiri kalau
Astaga. Tacho, masih ngecek sesuatu. Ini tinggal yang punya Brixen aja nih, belum ketemu nih, biar digoreng dikit. Fei, Fei. Hey. Kamu udah punya pacar lagi, Fei? Udah. Udah satu bulan malah. Oh, udah satu bulan? Gak ada wacana ini? Nyari yang kedua, nyari cadangan maksudnya, gimana? Enggak, kalau digoreng ngamuk, kalau digoreng ngamuk. Liatin aja. Lu biasanya goreng gua. Goreng lu ya. Sebelumnya biasanya lu goreng gua enggak usah bawel. Goreng sampai gosong anjing. Liatin aja. Goreng aja lu biasa juga goreng. Lu cewek bangun deh. Lu kagak pernah goreng aja. Eh, dengar-dengar ada yang kemarin. Dengar-dengar Alter Galahar kenalan sama cewek kemarin. Loh, siapa anjir? Wah, cewek mana lagi? Miku apa Miku tuh? Itu cewek Miku anjing. Lah, Miku, sekarang Miku. Gua yang digoreng babi kalian mana ada? Enggak ada. Dia kenal sama Dara sama Hiku pokoknya dua orang kemarin. Oh, Dara sama Miku. Gimana? Seruan yang mana? Dara apa Miku? Dara enggak sih? Apa sih Bel enggak ada Bel? Gua bodoh-bodoh anjing. Gua digosipin aja gua. Undown versus Dara. Wow. Wow. Tapi karetnya dua sih, Bray. Ini siapa? Spesial ya. Rambut ya pedas. Bondol. Ngumpet. Peh. Peh. Ini siapa? Ya, ini banyak pas, nanya lu, Rek. Eh, gua laporin Kira lu. Banyak nanya lu. Nyari topik ya, nyari topik. Eh, bro. Banyak nanya lu. Si Popo nyari Kitsu. Tuh jual Popo sekarang. Sekarang jual Popo. Jual Popo. Bener dah. Jadi aku yang salah di sini, Po. Butuh body guard. Nyarinya buat laporin Kira lu. Ini Kitsu bukan deh, dicari Popo. Iya itu Kitsu. Lebih ke ngelamun. Kan bukan gue yang nyari anjing lu pada ya babi. Terus kira tadi kenapa? Soalnya aku minta lagi banyak. Ha, karena udah enggak bengkel. Ha. Karena yang bukan bisa dipakai semua. Iya mana gue lihat. Drama. Lo emang gitu ya Nate, gak pake apa, tas itu ya? Diciduk polisi gimana? Ah, apa-apa. Ya Nat, pake rok warna ini cowok, pake rok gaun warna hitam aja. Be, emang iya di lu? Iya. Terus ada lagunya toeng teng 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 TikTok aja. Iya anjing gue lagi sahur. Ini udah nikah lagi po. Gue minum not. Meleng dikit mata gue. Ini kapan nikah lagi po? Anjing lu melamun goblok goblok. Nanti komen lagi. Oh yang gitu. Itu ngakak anjing. Yang si Aiko co. Keren keren anjing klipnya. Ngakak cu. Lah lu mau nikah rekaterek? Gue tau itu. Kapan jadi? Dupa gue gak sengaja meleng co dikit. Ini udah akhir bulan anjing. Gak direstuin sama mam. Apa sih ini awal bulan cu. Oh iya. Eh, bukan yang kata persep gak direstuin sama mami. Emang dia direstuin mami, Tep? Belum. Belum, no, belum anjir. Belum, lagi ya. Kalian susah banget dikumpulin, tau gak? Loh, ini mami bangun gak? Ada, si mami ada, telepon, telepon. Yo, mau ngumpul. Kafe, telepon, telepon. Kata kalau sama lu telepon lah, Rek, berobat lah, lu yang punya hajatan. Lebih murah ya? Ngumpul-ngumpul. Ada diskonnya. Mami bilang kemarin begini, kumpulin keluarga kita. Katanya, kata ini, Tisha, kalau misal berobat sama kamu lebih murah katanya. Siapa emang yang masih tidur? Enggak ada hubungannya. Katanya gitu ada diskonnya. Jadi lebih mahal justru. Casey. Oh lebih mahal ya, aduh. Casey lagi ngurus ini, ngurus ini. Ngurus. Iya tahu gua saya diurus apaan gua tahu kok. Ngurus departemen lama. Departemen lama. Minta ke gua bilang kertasnya udah diangkut banjir gua bilang. Mana kasih? Enggak emang diangkut banjir, Cok.
Iya, dia minta ke gua. Bayar bilangin bayar payment. Bel, gua batu. Gua kalau lagi dijual-jual cucu. Waduh. Nih, fake info dari mana lagi nih? Gua enggak berani nih buat-buat fake info. Ini. Tolong handle cuy, aku lagi mau ngumpulin tugas dulu, Mam. Jadi yang gitu di mana? Bantu, bantu, ya, bantu, kan bantu, gua bantu, bantu, dari mana? Gua enggak, gua aja enggak berani nembak. Cuma gua genuin mana, Bang? Ini kenapa om mereka om? Gak tau. Om Betin, om. Oke. Okay. Om Betin. Bapak bisa dengar suara saya. Aduh, berapa? Baik, gimana? 20 ya? Iya, baik. 20.000, Pak. Ntar ambil duit dulu. Pepe. WT, WT. Pak, saya enggak kelihatan kok, Pak, Pak. Pas saya enggak kelihatan, saya berobat. Oh, enggak, Pak. Mohon maaf. Ini, Pak. Pak Kansor, Bapak yang bawa saya ya? Iya, iya. Di 48 lewat 9. Oh, oke, baik, Pak. Terima kasih. Ngapain kamu? Sumpah. Itu temannya belum sum. Iya, Pak. Silakan berobat. Halo, Bapak. Baik, Pak. Saya akan periksa ya, Pak, kondisi bagaimana. Oh, Komjen. Aduh. Sini kenapa? Terdapat luka di bagian kepala ya, Pak. Saya akan periksa dan saya akan oles. Oke, arigato. Saya akan oleskan, oleskan luka dengan cairan RCL di bagian kepala ya, Pak. Ini berapa, Pak? Oke, jadi 15.000 ya, Pak, regulasinya. Oke, saya akan lakukan oleskan dengan betadin. Oke. Nah, sedikit ya, Pak, ini akan saya kasakan luka Bapak dengan kasih steril dan perban. Bagaimana, Pak, kondisinya, Pak? Apakah sudah membaik? Terima kasih banyak, Bapak. Saya ya. Udah buka aja di sini. Udah buka, Pak. Mulai grand opening-nya, Pak. Grand opening-nya tadi itu sebetulnya mulai itu kita dari jam 12.00, Pak, tadi itu. Oh, hari ini? Iya, baru hari ini, Pak. Wah, terima kasih banyak. Iya, sama-sama, Pak. Sekarang lagi diambil asuransi saya. Oke. Okay. Ini buka keren. Terima kasih. Iya, terima kasih. Kemarin bro. Oh, ini kan order dulu kan. Iya. Ntar kalian di diobatinnya pakai tang di sini. Anterin gua dong sekalian. Eh, kamu jangan apa ikut. Main juga coy, dapat duit banyak gua. Sama bubuk Jawa. Gua lagi dahar aing teh teh. Bekah aning. Eh, gua bisa naik. Ini Brixen, Brixen Kalimantan. Kalian tahu kerang. Nah, karena aku mules aku ke belakang dulu. Astaga. Dia habis makan pasti mulus ini aneh, cuy, perutnya. Lah, Ivano, lu keluar pedagang? Iya, ntar dia, ntar dia, ntar dia ini, cuy, ngobatin orang pakai spatula nih. Eh, kenapa sih? Kayak sewot banget, Ir. Lu ntar setelan dia ntar tiba-tiba mau masak makanan. Iya, cuy. Enggak. Enggak, Ji, mana ini, cuy?
gua lo bukan training tiba-tiba jadi ini juru masaknya. Wah, itu mah di blow on anjing. Oh, itu mah blow on. Entar si Fei, kalau si Fei ngobatin orang pakai pukulan anjing. Oh. Ngapain? Bahaya nih. Enggak juga, tergantung orangnya. Oh, tergantung orang. Kalau orangnya tergantung gimana tuh kalau boleh tahu. Kalau orangnya kayak Bang Ripa, Bang First Step, kayak abang-abangku, nah itu baru. Mak. Cara aku jadi abang pula yang disebut sama persep. Kan kalian anjir yang suka mukul aku. Kalau enggak selain mereka apa diobatinnya gimana? Ya selayaknya normal aja. Oh. Kecuali kalau kayak orang-orang kayak gini nih baru ditusuk ya, Bay. Kalau pacarku baru pakai kasih sayang. Oh, iya. Oh, jadi kalau pacarnya kasih sayang ya. Okay. Ini kenalin pacar barunya. Ini Ahong ya? Heeh. Iya. Ya, ini benar-benar ini pacar baru ya itu. Bukan. Ini bukan Ahong, ini Ramahoy. What the heck, man? Sekarang kan ayah Ahong tuh ayah Rojak. Dia pengantor. Tuh. Oh, iya, Jak. Ahong Alparis. Mana coba KTP dulu? Lu ngapain jadi nanya Rojak? Tahu. Lihat bapak lu nong lamun no. Biar apa? Biar jadi biar jadi helper Ahong enggak ada sih. Iya, iya. Itu. Anterin gua ke dealer dah. Moga. Gak mau. Nong mau beli apa? Gua mau ngecek harga R6. R6 140.000 di Steam. 2.500. 2.500 kah? Heeh. 140.000 di Steam. 63. Ngomong dong, main kagak gua sih udah main ya. Gua First Step, Rama, Balor. Lah, gua enggak ada bilang si Brixen. Si Brixen mah ntar gua bantai-bantai pundung lagi deh, Cok. Dek, itu baru satu kali doang, Dex. Satu kali segitu dua kali gue bantai lu. Iyalah, bro. Make monte. Belum balik masanya aja. Dongo. Belum balik masanya aja itu. Gue ngerti deh, pasti berhubungan dengan cakamata ya? Iya kan? Hmm. Ada yang pisan di garasi, gak ada yang ngeliat? Ada. Itu kelihatan, sumpah. Oh. Ini gak kelihatan orang. Acu gak acu sih ini orang-orang. Itu tuh anjing, parah banget. ATM. Depan, di depan. Aku. Kenapa tuh pingsan tuh? Harus naik sendiri ya? Gak bisa slash bed kah? Tuh ngelamun kah dia? Ini siapa anjay? Slash bed dong. Tolong pak. Slash bed bang. Bisik deh. Loh. Aduh. Nah oke. Okay. 26. Wah, astaga, asam lambung pak ternyata pak. Ada. Saya coba periksa ya pak. 15.000. Saya terlihat di sini bahwa tuh terdapat luka pukulan di bagian tangan kanan ya pak. Bahkan saya akan obati. 26. Oke, saya akan oleskan dengan cairan SCL dan sedikit ini agak sedikit dingin dan ini akan agak sedikit perih apa saya akan oleskan betadin nah sedikit apa ini agak sedikit perih nah saya akan membalut luka bapak dengan kastel perban bagaimana pak kondisinya pak apakah sudah membaik pak. What the heck? Pak. Jangan banyak gerak, Pak. Astaga.
naik lagi pak Alhamdulillah. Bagaimana pak, jadi siapa? Berapa harus? Regulasinya jadi 15.000 ya pak. Eh jadi 20.000 pak, karena bapak pingsan ya? Lupa. Oh iya benar. Iya ya. Di sini ada ATM di depan ya? Ada pak, di pinggir pak. Di pinggir klinik. Ya, thank you ya kak. Ambil uangnya. Boleh, boleh. Sini. Lah. Kok bisa sih? Apa sih pahala nih? Ada makanan lo. Kantong 4889. Terima kasih banyak ya pak. Oke, okay, thank you mas. Oke. Duluan ya kak. Aman, oke. Eh, tadi dia kan gak mau diem ya. Terus obatnya, pas disuntik tuh gak masuk satu kali. Gak mau diemnya gimana? Gerak-gerak dia. Salah orang waktu itu, salah orang kok gak masuk. Gerak-gerak apa? Ya dia turun gitu. Pas mau soalnya turun dia. Oke. Jadi dua kali. Emang gitu ya? Kalau gitu ya, kalau misalnya ngobatin, ngetreatment orang itu ada dua syarat yang harus dipenuhi. Apa? Satu, jangan jauh dari yang mau ditreatment. Kedua, jangan ada orang lain di sekitarnya. Enggak kok, padahal tadi ke jauh. Tepatnya di dekatmu sih. Kalau misalnya ada dua orang deket itu apa ya, ntar yang masuk yang salah satu. Makanya gerak-gerak dia. Ya udah ikhlasin aja. Apa katsu? Apa katsu? Mau kemana wey? Apa katsu? Gua cincang lu bener jadi ayam. Tapi sekarang gua enggak ini sih, enggak terlalu make yang periksa itu, yang kayak periksa gitu sih, soalnya waktu ditanya kan ternyata orangnya sadar kan. Iya sih, kalau memang bisa ditanya itu sih. Lagi buset dah, om dari mana lagi. Kecuali kalau dia memang diem. Lumayan anjir, gila gua udah berapa ya? Udah habis 9. Gua sisa 7 anjir. Baru mau. Gua ngambil 100 sih tadi. Sama. Udah 200.000. Salah. Ya. 9 tahun. Anjing lupa. 15. Anjing lu. Satu tiga, 140 lah sama yang pingsan satu. Nah, mampus lu. Gagal. Ada apa sih, coba makan aja isinya. Pal, bagi barang, Pal. Barang apa? Lu kok enggak pakai sarung tangan kalian? Jadi dokter. Ada. Pakai kok di dalam. Sewa. Ini belum dijahit soalnya. Pakai kalau misalnya mau periksa. Ain enggak dia pakai lagi. Coba keluar. Bagus. Mau sewa. Mau turu lah. Mau turu. Jangan, gagak kesepian. Enggak sih.
agak lebih lega bebanku. Maksud? Masih gua mau cok. Bilang cece biar nanda. Tahu nih uga nih. Jadi pingkoran yang tadi udah habis. Ngantuk, coy. Ngantuk ketidur malah curhat. Mau ketemu Acep, Acepnya sibuk berdiri. Acep siapa tuh, benar? Ya. Jadi pulau kok. Berarti abang lu tuh, si Acep atau adik lu, Pal? Adik gua. Oh, adik si Pal berarti. Nih abang ipar lu nih. Eh, Katsu. Ini abang ipar lu. Ini si Kitsu nyariin. Nggak usah dibilangin, aku udah bilang sendiri anjir. Mana kah? Saya mau tidur. Sabar. Ih, si Acep mau ke sini, jangan dulu. Dari tadi anjir. Iya, ini dia OTW nih, dia OTW. Ini dia OTW nih. Duh, aku stres anjir. Tuh. Apalah? Cok. Ais pecicilang kali sumpah, cok. Jatuh, cok. Awas. Ngobrol apa, cok? Ngobrol. Mulus lagi aja. Nanti kalau Raden biasanya subuh ada kan ya? Aku mau pesen ini sama dia. Iya. Di oh di sini. Di depan. Locker 2 kamu, locker 3 Devano. Tuh udah. Locker 1. Tis. Itu aku udah nyatet di ini apa? Nama paspornya disuruh kayak gitu ya? Apa? Oh, itu yang di ATMC. Ini in, ya. Oh. Itu tuh ada di informasi penting. Oh, nama passwordnya harus ganti dong. WT Medica strip anak kamu gitu, V. Panjang harus WT Medica berarti ya, bukan WTMC. Oke. Okay. Kalau WTMC enggak boleh. Tadi sangkain WT Medica. WT motorcycle. Udah tap. Ahong di locker 5 ya. Gak jadi dong pakai makanan itu. Cabut dulu. Baik banget. Ntar aku mau berak lagi mules. Iya, mules. Sampai ya? Hong ganti aja, Hong. Oh, ganti aja. Oke, okay. Nanti aja. Oh, Hong enggak ini Linmas lagi, Linmas. Iya, Linmas aja. Enggak ada XX gitu. WT Medical. Enggak boleh, Linmas aja. Hah? Oh, Hong Linmas aja. Oke. Iya, kamu Linmas aja. Soalnya kan di data juga kan. Siapa? Halo. Ingat ya, Hong, itu kalau lagi enggak bertugas, bisa. Jangan digunakan macam-macam loh. Enggak, udah tahu kok lulusnya kayak gimana. Jangan ngedrak-drak sembarangan. Enggak bisa. Kalau ada pasien aja itu aja intinya. Ya. Ya. Bijaksana ya. Siap. Akan itunya. Iya. Mampan. Saya mulus berak lagi. Nanti kalian kalau udah mau istirahat besok mau on duty lagi ganti aja ya. Oke. Paspornya. Enggak yang lain. Ini ada pasien. Tahan, Pak. Error kias ada 4 kejahitan soalnya ada. Agak ini juga kah? Itu juga. Hebat tapi enggak. Tadi kegetok. Dalam. Getok ya kak? Oke, baik ya, saya akan periksa bagaimana kondisinya. Oke, terdapat luka pukulan di bagian kepala ya kak. Saya akan obati.
Nanti tahan ya Pak, saya akan mengoleskan dulu cairan dengan NaCl bagian kepalanya, asas ringan dan dingin. Baik, saya akan mengoleskan lukanya dengan betadine. Mohon maaf ini agak sedikit perih ya Pak. Baik, saya akan mengoleskan ini dan saya akan membalut luka dengan kasih seri dan perban. Oke, nah, baik. Berat-berat dulu Pak ya, soalnya tuh luka berat, jadi agak lebar. Pak, terlambat kebuka lagi Pak. Gagal lagi. Regulasinya 20.000 Pak. Iya Pak, kenapa Pak? Bisa buka invoice enggak? Saya lagi buat info untuk sementara, info udah. Udah ya Pak. Selipin ya Pak ya. Oke oke. Astagfirullahaladzim. Ya gagal berarti 7 anjing, 3 cok gua masuk. Loh, kasih makanan saya Pak. Salah kasih aku makanan cok. Aku apaan sih yang sakit banget. Makasih apa ya. Baik baik Pak. Eh gagal mulu cok, kurang deket kah? Perasaan udah deket anjir. Iya Pak, ada ATM. Tadi kurang deket cok tadi gua. Ente dah. Misi ya, mayase. Ya, gue depo dulu. Jadi ini yang mau sahur dulu. Ah, enak ya. Oh, enak. Nah, apalagi itu punya klinik gak pusing kan ngantar puskesmas. Wah, belajar berarti harus lebih dekat lagi jing nanti jing. Apa bisa kalau di rumah lagi di bengkel nemenin mami ini sih. Oh, ajak apa? Orang berantem sih. Jemput. Tiba-tiba digendong ditenggelamin. Apa? Lari dari oh, iya. Bawah ke atas. Kupukulnya pakai spatula. Benar. Bagus. Jemput. Bagus. Pak, regulasinya 20.000 Pak. Bapak kasih 1.500 Pak. Gua sablokin. Ah, kembangkan deh ya. Davian aja sampai pundung waktu itu. Baru kata enggak? Gincir apa? Evak terakhir kali aku anterin ke Manzona. Dia udah gak mau naik mobil aku. Pak. Pak. Gara-gara? Iya ya, kenapa Pak? Pingsan. Saya cuma 15 tuh udah masuk, saya gak ada lagi. Sisanya gimana Pak? Oh ya udah, gak apa-apa Pak. Aku pake senter, dia lain kali hati-hati Pak ya. Iya Pak ya Pak. Iya, hati-hati paling kali Pak. Jangan lupa Pak. Gak ada linggis. Iya kunci maksudnya itu. Kunci apa itu? Kunci Inggris. Kenapa Inggris? Kenapa nggak Indonesia? Turu dah. Lama banget, cecep panjang. Boleh. Apa kamu lagi lama balas ya? Siapa? Apa? Kamu lagi sama balas. Aku aja, kamu main HP terus. Eh, gua izin istirahat duluan ya. Mau sahur dulu ya. Thank you banget ya, brother. Sampai jumpa besok hari ya. Brother. Namanya Dominic Rothschild. Belasal. Patricia. Ah, masih berak nih orang. Jadi istirahat ya. Thank you Patricia. See you tomorrow.